tuan-tuan dan puan-puan kerana terus setia mengikuti seminar puasa dan kesihatan anjuran Institut Kefahaman Islam Malaysia dan Hospital Pakar Al-Islam pada petang ini. Sukacita dimaklumkan sekali lagi, selain kehadiran para peserta di dalam dewan ini, program ini juga boleh diikuti menerusi pautan Zoom dan disiarkan secara langsung menerusi Facebook IKIM dan Facebook TV IKIM. Bagi meneruskan seminar puasa dan kesihatan pada petang ini, saya serahkan majlis kepada moderator Encik Muhammad Mustaqim bin Malik, pegawai penyelidikanan Pusat Kajian Sains dan Alam Sekitar IKIM. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama sekali, terima kasih kepada Encik Ghani selaku pengacara majlis kita pada petang ini. Alhamdulillah, kita kembali dalam seminar puasa dan kesihatan 2022 bagi sesi petang. Saya, Muhammad Mustaqim Malik, akan bertindak selaku moderator pada petang ini. InsyaAllah kita ada empat lagi topik menarik yang akan dibincangkan berkaitan puasa dan kesihatan. Sebelum kita memulakan dengan acara utama ini, elok kiranya saya ingin mengingatkan kepada semua pembentang, saya sepanjang saya memoderatorkan sesi pada petang ini, saya akan berpandukan kepada lampu di belakang itu yang akan dikawal oleh Ustia. Maka percakapan saya dan perbuatan saya akan dipandu oleh Ustia. Tangan dan kaki saya, tangan, kaki dan mulut saya diikat oleh Ustia. Jadi insyaAllah topik pertama petang ini akan disampaikan oleh yang berbahagia Datuk Dr. Zainuddin Mat Zain dengan tajuk panduan untuk pesakit asma dan masalah paru-paru. Dipersilakan Dr. Datuk untuk ke pentas. Untuk makluman hadirin sekalian, Datuk Dr. Zainuddin Mat Zain merupakan pakar respiratory KPJ Damansara Specialist Hospital. Beliau merupakan memperoleh sarjana muda perubatan dari Universiti Kebangsaan Malaysia dan memperoleh kepakaran beliau dari Royal College of Physician United Kingdom dan Royal College of Physician Edinburgh. Jadi Datuk, bila kita cakap tentang penyakit asma dan masalah paru-paru ni berkait pula dengan puasa, memang tiap-tiap tahun akan ada soalan tentang sah ataupun tidak puasa, lebih-lebih lagi apabila berkait dengan penggunaan inhaler. Tiap-tiap tahun orang tanya soalan yang sama. Dan saya fikir memang dah banyak penjelasan sama ada daripada ustaz-ustaz, doktor-doktor dan juga laman-laman sesawang yang berautoriti. Tapi insyaAllah hari ini kita akan mengulas dengan lebih terperinci. Oleh itu, tanpa membuang masa, saya persilakan yang berbahagia Datuk untuk mementangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih penerita, Encik Muhammad. Lebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada IKIM dan juga Hospital Pakar Al-Islam yang telah menjemput saya, mengundang saya untuk membentangkan lecture saya pada siang hari ini. Dan disebabkan oleh faktor masa yang terhad, saya akan tumpukan perbincangan saya pada tajuk panduan berpuasa untuk pesakit asma. Dan sekiranya berkesempatan, saya mungkin akan juga membincangkan penyakit COPD. Dan saya difahamkan yang kebanyakan audiens sama ada fizikal ataupun secara maya lebih ramai daripada orang awam dibandingkan mereka yang berlatar belakang perubatan. Emphasis saya, fokus saya lebih ke arah untuk membincangkan hal ini pada tahap orang awam. Jadi di situ fokus penekanan perbincangan saya. Okey, saya akan bincangkan topik ini berdasarkan pada subtopik yang tercatat ni. Saya mulakan dengan konsep penyakit asma itu sendiri. Saya ringkas prinsip perawatan. Saya akan bincangkan juga saranan macam mana untuk mengawal penyakit asma semasa berpuasa. Dan saya akan cover sikit mengenai pandangan scholars mengenai penggunaan inhaler, sama ada batal ataupun tak batal. I think this is a very important issue. Dan
saya ingat mungkin tak sempat untuk saya cover COPD, dan saya akan summarize perbincangan di peringkat akhirnya. Mula-mula sekali, mari kita tengok apa itu penyakit asma, konsepnya. Ini penting supaya kita faham kenapa kita menyarankan macam mana cara merawatnya. Asma ialah penyakit paru kronik. Kronik maknanya penyakit yang berpanjangan, ya, selalunya berterusan untuk kebanyakan kes selama-lamanya ataupun hampir sepanjang hayat, di mana saluran pernafasan mengalami keadaan pembengkakan ataupun inflamasi, dan bahasa Inggerisnya inflammation atau peradangan. Jadi itu isu dia. Dan puncanya adalah kerana masalah gangguan sistem imun pesakit yang ada kaitan dengan masalah genetik ataupun keturunan, ya. Jadi mereka yang mengidap asma ni umumnya imun sistem mereka agak terganggu sedikit, dan mereka lebih senang mendapat peradangan ataupun inflamasi apabila terdedah pada faktor-faktor pencetus. Dan apabila berlaku peradangan atau inflamasi, saluran pernafasan akan menyempit disebabkan oleh pembengkakan pada saluran pernafasan itu sendiri, dan juga disebabkan oleh penyempitan otot bronkus itu, dan juga hasil daripada lendir yang dikeluarkan berlebihan. Penyempitan ini menyebabkan udara sukar untuk keluar masuk dan mengakibatkan pembekalan oksigen kepada paru juga terganggu, yang menyebabkan pesakit merasa sesak nafas. Penyempitan juga boleh menyebabkan nafas itu berbunyi, ya, wheezing. Dan oleh sebab saluran pernafasan mengalami inflamasi, selalunya saluran pernafasan adalah sensitif, dan pesakit sering batuk dan merasa dada itu ketat, ketat dada. Jadi sebagai saya kata tadi, penyakit asma ini selalunya bermula di peringkat awal kanak-kanak. Kebanyakannya hanya sebagian kecil saja ianya bermula di peringkat dewasa. Ini rajah yang menunjukkan saluran nafasan normal di sebelah kiri itu, dan di sebelahnya ada keadaan saluran nafasan mereka yang mengidap asma, mana permukaannya menyempit disebabkan oleh pembengkakan, disebabkan oleh penguncupan otot di saluran pernafasan, dan juga lebihan lendir yang dihasilkan. Semasa serangan yang teruk, saluran ini akan menyempit dengan lebih teruk dan menyebabkan ruang untuk perjalanan udara jauh lebih mengecil. Gejalanya, seperti yang umum tahu, adalah sesak nafas, nafas berbunyi ataupun wheezing, batuk-batuk, dan keadaan dada yang terasa ketat. Dan ianya lebih kerap berlaku di sebelah malam, dan juga sering berlaku semasa bersenam ataupun selepas bersenam. Sekiranya gejala-gejala ini berlaku agak kerap dan lebih teruk, kita panggil keadaan ini serangan asma ataupun asma attack, ataupun dalam bahasa perubatannya exacerbation, asma exacerbation. Jadi kita perlu bezakan tu, bila teruk kita panggil exacerbation sebab cara perawatannya adalah berbeza. Pencetus asma, antara pencetus, ya, yang paling sering lagi habuk di rumah yang paling kerap mencetus asma. Dalam habuk tu selalunya ada ada hama, mites. Dan hama ini ataupun najis pada hama ini akan menyebabkan tindak balas terhadap permukaan saluran pernafasan yang menyebabkan tercetusnya serangan asma. Selain pada itu, kotoran udara termasuk rokok, vape, pembakaran asap, debunga ataupun pollen, bulu binatang, kucing lebih kerap dibandingkan anjing juga boleh menjadi pencetus trigger untuk asma. Makanan tertentu, ubat-ubatan boleh mencetus asma. Jangkitan virus especially, ya, virus macam flu virus di tekak dan hidung sering mencetus serangan asma. Senaman juga boleh. Di samping itu, faktor yang lain seperti cuaca sejuk ataupun terlalu panas, aircon dan kipas boleh menjadi punca asma
tercetus. Sekarang kita tengok macam mana prinsip untuk merawat asma. Yang penting sekali kita perlu merawat keadaan radang ataupun inflamasi di saluran nafasan. Jadi ubat yang penting adalah ubat pencegah ataupun preventer, selalunya merupakan steroid, steroid dari jenis sedutan. Ia akan mengurangkan inflamasi dan akan mengurangkan kekerapan gejala asma ataupun menghentikan langsung gejala asma. Ya, selalunya ia perlu diambil dalam masa secara regular, secara tetap, tetapi kecuali dalam kes asma yang paling ringan. Maka dalam keadaan itu ia boleh diambil bila-bila perlu. Yang keduanya grup ubat yang pelega ataupun reliever. Ianya lah jenis bronchodilator ataupun ubat yang mengembangkan saluran pernafasan. Selalunya kita kelaskan kumpulan ubat ini sebagai ubat short acting beta 2 agonist. Ya. Dia beta 2 agonistnya ubat yang bertindak pada reseptor beta 2 di saluran pernafasan dan mengembangkan saluran pernafasan. Dan onset of action, keberkesanan itu berlaku dalam masa yang singkat, dalam beberapa minit, dan selalunya dia berakhir dalam 4-5 jam. Selalunya ubat pelega perlu diambil bila perlu saja. Bila ada sesak nafas, ada gejala, kita ambil. Kalau tidak, tak perlu diambil. Dan kumpulan ketiga adalah ubat jenis pengawal ataupun controller. Controller ini kadang-kadang dicantum, dibincang bersama dengan preventer. Tapi saya lebih suka mengasingkannya sebab controller ni dia bukan steroid, ya, dia adalah bronchodilator juga, ubat yang mengembangkan saluran pernafasan, tetapi ianya mempunyai kesan yang lebih panjang. Sekali sedut kesannya berlarutan hingga 12 ataupun 24 jam dan ianya diambil secara berterusan ataupun secara regular dan bukannya bila-bila perlu. Jadi selalunya ubat controller ni diambil bersama-sama dengan ubat preventer. Di pasaran sekarang ni, lebih banyak ubat preventer dan inhaler ni dicantum, dikombine dalam satu inhaler. Dipanggil combine inhaler, ICS laba, maknanya inhale corticosteroid laba. Dua dalam satu lah, dua ubat disatukan dalam satu inhaler. Dan ada juga ubat yang masih diasingkan, maknanya ICS, steroid, berasingan daripada long acting beta 2 agonist. Dan umumnya rawatan asma ini sekarang ini digunakan secara sedutan dan kita tak menggunakan pil lagi untuk merawat asma. Sekejap lagi saya akan bincangkan jenis-jenis inhaler atau sedutan. Rawatan asma selalunya dilakukan berdasarkan keterukan penyakit itu. Doktor akan membuat assessment, memeriksa pesakit dan bagi asma yang ringan di mana gejalanya kurang pada satu ataupun dua kali sebulan, cukup dirawat dengan sedutan bila bergejala saja. Ambil ubat bila perlu. Dulu kita banyak gunakan ubat macam Ventolin, itu jenis short acting beta 2 agonist. Bila perlu gunakan. Tapi kajian menunjukkan kiranya kita gunakan cuma short acting beta 2 agonist, bronchodilator pelega ni, dalam jangka panjang ramai pesakit yang akan dapat serangan. Jadi cara rawatan yang terkini selama kajian untuk asma yang ringan juga disarankan menggunakan ubat steroid, preventer, jenis sedutan yang dicampurkan dengan ubat pelega. ICS, formoterol. Kalau kita tengok IS, formoterol. Dan ataupun digunakan dua inhaler yang berasingan iaitu pelega dan juga preventer ketika mendapat gejala. Maknanya pelega saja, beta 2 agonis saja tak mencukupi. Untuk asma yang yang sederhana dan tak terkawal, di mana asmanya datang setiap minggu, gejalanya setiap minggu, sakit perlu dirawat dengan
secara teratur setiap hari menggunakan inhaler, sekurang-kurangnya inhaler steroid ataupun di combine dengan inhaler controller long acting beta 2 agonist atau LABA tu . Dan sekiranya masih ada gejala, ditambah dengan menggunakan inhaler pelega, reliever inhaler. Untuk yang teruk, asma yang teruk, selalunya dose untuk controller dan preventer digunakan pada tahap tinggi, dan sekiranya masih tak dikawal ubat di, yang lain, jenis anticholinergic, long-acting muscarinic antagonist ditambah, di added to the combination steroid dan beta 2 agonist. Dan sekiranya perlu masih tak terkawal, sekarang ni kita gunakan oral steroid ataupun monoclonal antibody. Kita akan bincang tu kerana kes yang severe macam ni selalunya dalam peratusan yang amat kecil. Ini saranan Gina, macam mana nak rawat. Gina is a body yang berautoriti lah, di mana pakar international, pakar berpaku, berbincang mengeluarkan panduan perawatan asma. Konsep yang sama seperti yang saya sebut tadi, bergantung pada keterukannya. Jadi saya tak perlu berbincang lama sini. Jadi come back to masa berpuasa. Macam mana cara kita nak rawat asma? Sebenarnya tak banyak beza. Puasa tak puasa, rawatannya sama. Sebab kita boleh gunakan inhaler, dan sekarang ni inhaler kebanyakannya mempunyai kesan selama 12 jam ataupun 24 jam. Satu sedut boleh bertahan untuk 12 hingga 24 jam. Jadi masa untuk menggunakannya boleh diambil masa bersahur ataupun selepas berbuka. Dan cuma sekiranya belah tengah hari kita masih mendapat gejala, apa yang kita nak ambil? Selalunya kita akan gunakan inhaler pelega, reliever inhaler. Dan kita akan bincangkan isu tu nanti untuk melegakan pada masa tu. Kelebihan inhaler sebab dia pergi direct ke paru, jadi kesannya lebih cepat dan kesan umumnya lebih berkesan bandingkan mengambil pil, tablet. Dan dosnya adalah jauh lebih kecil lah sebab dia pergi direct ke paru, dan kesan sampingannya kurang. Masalahnya setengah inhaler tu sakit tak mahir untuk menggunakannya, untuk mengkoordinasi cara pengambilan, yang mana perlu koordinat, ya, synchronize, picit dan sedut mesti serentak. Jadi ada cara untuk mengatasinya dengan menggunakan chamber tertentu yang akan saya tunjukkan gambarnya. Dan tiga jenis ubat aerosol yang ada, MDI, metered dose inhaler, dry powder, debu kering, dan satu lagi machine nebulizer yang menghasilkan wap ubatan. Ini gambar metered dose inhaler yang mana ditekan dan spray itu akan keluar. Masalahnya kalau kita tak pandai menyedut semasa menekan, tak serentak, ubat itu tak akan masuk dengan sempurna ke dalam paru-paru. Banyak yang wasted di tekak dan masuk ke perut. Jadi kenyanglah. Kenyang, saya not serious, amin. Banyak yang akan pergi ke perut. Ini adalah contoh dry powder. Dia tak ada spray, dia cuma partikel ubat yang halus. Jadi tak perlu koordinasi ya. Bila dia gadget ni, bila disedut baru ubat tu keluar. Jadi masalah untuk tak reti mengkoordinasi penggunaan tu tak timbul. Nah, ini nebulizer juga tak perlu koordinasi. Tekan je dia punya on-off button, ubat tu akan keluar. Ya. Jadi senang digunakan, tapi kita gunakan khusus untuk keadaan yang serius. Chamber ni perlu spacer, chamber di mana mereka yang tak pandai synchronize penggunaan inhaler boleh menggunakan spacer di mana aerosol tu dipump, dipicit ke dalam spacer dan boleh disedut melalui hujung dan satu lagi untuk memberi untuk meningkatkan ubat tu ke dalam paru-paru. Okay, now
coming towards the end, the few more slides. Yang ni isu yang selalu lah every year dibincangkan. Apa hukum dia penggunaan inhaler semasa puasa? Ini isu khilafiah. Ada dua pendapat di kalangan scholars dan juga pendapat organisasi yang berautoriti. Saya bincang secara ringkasnya. Yang pertama, ada pendapat mengatakan inhaler ini membatalkan puasa. Even dalam negeri kita, saya sempatlah semak website mufti-mufti beberapa tempat. Tak sama. I think few mufti di Melaka, di Sembilan kata tak boleh batal. Ada di wilayah, okey. Dan kalau ikut, so I think masih lagi isu ni, people apa ni, bertelingkah lah dia bagi pendapatnya. Dan alasan kenapa dia batal, kata memang sebagainya akan pergi ke perut, tak semua pergi ke paru-paru. Jadi ini boleh membatalkan puasa, mengikut satu pendapat. Dan satu lagi argumennya, kata kalau dah sakit sangat, kalau perlu ambil inhaler, lebih baik berbuka dan qada puasa. That's another view. This is a view supported by scholars yang respectable, macam Sheikh Fadil Hassan, Sheikh Muhammad Al-Mukhtar. So it's not just lay people, these are scholars. Another group, ini lebih ramai yang berpendapat ini letak membatalkan puasa. Sebab fraction yang masuk ke tekak dan ke perut sangat sedikit. Dia menggunakan kios berkubur dan juga menyedut air ke hidung. Dan yang tak membatalkan puasa, dan memang sebahagian yang air akan pergi ke perut, ya, dan ianya tidak membatalkan puasa. Jadi inhaler pun gitulah argument dia. Dan inhaler bukan jenis makanan, jadi bukan isu untuk makan atau minum. Dan ada juga yang menggunakan argument siwak, di mana siwak pun tak membatalkan puasa. Jadi ini mendapat kebanyakan scholars dan juga pendapat daripada badan yang berautoriti seperti International Islamic Fiqh Academy, Islamic Organization of Medical Science, dan inilah pendapat yang kebanyakan kita yang kita ikuti. Just to illustrate, ini gambar-gambar gambar camera picture, particles, bila disedut, ini gambar ni, inhaler ni dah detect dengan isotope, jadi kita boleh nampak mana dia pergi. Jadi kita nampak kebanyakannya melekat di tekak, di dalam perut dan sebahagian di paru-paru. Ya, jadi ini kalau ambil direct, ini ambil menggunakan spacer, banyak yang melekat di spacer, ada yang di tekak, banyak juga di paru-paru dan sedikit di perut. Tapi masih ada di perut. Ini menggunakan mist heller, jenis spacer juga. Again, boleh nampak kesan di perut. Nebulizer tadi, yang pump machine tu, banyak di paru-paru, di tekak dan ada sebagainya dalam perut, yang masuk ke dalam perut. Dan gunakan dry powder, sama juga. Ada yang pergi ke paru-paru, sebagian kecilnya pergi ke perut juga. So, memang confirm sebagian pada partikel itu akan pergi ke perut. Tetapi, banyak scholars berpendapat fraction yang sedikit itu tidak membatalkan. Sebab kalau berkomor pun boleh berlaku perkara yang sama. Kalau kita tengok, cuma antara 15 ke 40% saja daripada dos yang keluar daripada inhaler itu yang pergi ke paru-paru. Yang lainnya akan pergi ke tekak dan ke perut. So, itu isu khilafiah. Yang mana nak ikut, pulang pada pegangan masing-masing lah. Saya mengikut pendapat majoriti, di mana saya beritahu patient, memang majoriti scholars kata boleh digunakan. But kita cuba overcome the problem dengan kontrol asma sebaik-baiknya. Kalau kita kontrol asma dengan makan ubat di waktu sahur atau belah malam, gunakan inhaler yang berkesan, selalunya kita tak perlu mengambil ubat di waktu siang. Cuma kumpulan yang berisiko tinggi, kita tak galakkan berpuasa. Maksudnya semasa serangan asma, semasa exacerbation, kita tak galakkan berpuasa kerana masa tu kita perlu bagi lebih ubat, dan termasuk ubat yang sama ada diinjek ataupun dimakan. Jadi itulah keadaan yang di mana puasa tidak digalakkan. Saya dah sampai penghujung, so I think sebagai rumusan,
penyakit COPD, penyakit COPD dengan asma ni lebih kurang sama lah. Jadi konsep perawatannya sama. Gunakan inhaler yang berkesan waktu sahur dan berbuka, dan sekiranya mendapat serangan atau suspicion, pesakit tidak digalakkan berpuasa. Jadi sebagai rumusan apa yang saya bincangkan, mengidap asma, COPD boleh berpuasa dengan syarat asmanya terkawal, dan ubat hendaklah diambil secara berterusan, dan waktu pengambilan itu boleh diubah sesuai dengan keadaan berpuasa. Umum scholars berpendapat yang penggunaan inhaler dibolehkan dalam keadaan tertentu dan tidak membatalkan puasa. Walau macam mana pun inilah isu khilafiah lah. Dan masa serangan asma ataupun COPD, pesakit tidak digalakkan untuk berpuasa. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Mulia Datuk. Itu dia tadi yang ingin disampaikan, bahawa pesakit asma pun boleh berpuasa, tapi ada cara-cara dia, dan juga ada juga kelonggaran bagi sesetengah keadaan yang sangat teruk. Sebelum kita teruskan dengan pembentangan seterusnya, saya kira saya buka kepada satu atau dua soalan sekiranya ada yang ingin diajukan kepada Yang Mulia Datuk. Sila nyatakan nama, jawatan dan dari agensi mana. Silakan sekiranya ada. Saya kira soalan yang paling besar tu dia memang dibincangkan lah tentang inhaler tu. Itu memang soalan yang favorite. Yeah. Mana-mana kuliah masjid pun orang akan tanya soalan yang sama. Yeah. Jadi ada soalan daripada para peserta? Maksudnya memang dah cukup jelas ni, Datuk. Okay. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Datuk atas pementangan dan panduan yang diberikan tentang pesakit asma dan masalah paru-paru, bagaimana panduan untuk berpuasa. Jadi insyaAllah saya persilakan Datuk untuk mengambil tempat di bawah. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Sebelum kita teruskan dengan sesi yang seterusnya, suka untuk saya ingatkan bahawa seperti yang dimaklumkan pada awal majlis pada pagi tadi, seminar ini seperti mana yang disumbangkan oleh Hospital Pakar Al-Islam, ada 100 voucher yang diberikan kepada mereka peserta Zoom yang layak dan bertuah. Voucher berupa perubatan bernilai RM50 dan juga pemeriksaan mata percuma. Sesiapa yang bertuah itu insyaAllah akan dihubungi oleh urus dia dan akan dimaklumkan bagaimana cara pengambilan dan penggunaan voucher tersebut. Jadi insyaAllah kita akan teruskan dengan topik yang kedua pada petang ini. Topik ini iaitu pembedahan semasa Ramadan, yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Razman Jarmin. Isu pembedahan ni memang sebahagian daripada kerjaya doktor. Sebelum puasa ke selepas puasa ke memang akan ada pembedahan. Dan bila bulan puasa lagilah akan ada persoalan-persoalan yang timbul. Misalnya terutama berkaitan dengan penggunaan bius yang menyebabkan pesakit pengsan sama ada lebih sehari ataupun separuh hari, akan ada persoalan-persoalan berkaitan puasa. Jadi insyaAllah kita bawakan pakar kita pada hari ini, Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Razman Jarmin, yang merupakan pakar bedah hepatobiliari merangkap pengarah Hospital Chancellor Tuanku Mukhris UKM. Untuk makluman hadirin sekalian, beliau memperoleh sarjana muda perubatan dari Universiti Kebangsaan Malaysia dan memperoleh kepakaran beliau dari General Surgery dari Universiti Kebangsaan Malaysia juga. Jadi tanpa membuang masa, saya persilakan Yang Berbahagia Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih saya ucapkan kepada pengacara majlis kerana memperkenalkan saya. Mungkin kalau sebelum kita mulakan, kita look the slide balik. Saya ada slide itu untuk yang lain. Mungkin ada kesilapan teknikal.
Tapi sebelum kita menunggu teknikal, alhamdulillah saya rasa sebenarnya bila saya diberi maklumat mengenai pembentangan topik pembedahan di bulan Ramadan ini merupakan satu cabaran kepada saya sendiri. Kerana itu satu topik yang susah kita nak ulas sebenarnya, tetapi sebab berdasarkan kepada saintifiknya kan, bagaimana puasa mempengaruhi perjalanan pembedahan, terutama kepada pesakit-pesakit, dan juga kepada kesan bukan saja kepada pesakit, tetapi kesan kepada pengamal perubatan sendiri. Sebab untuk maklumannya, kadang-kadang bila kita melakukan pembedahan di hari-hari biasa, ada pembedahan itu berlangsung selama 1 jam. Tetapi ada juga pembedahan berlaku sampai 8 jam. Sehingga melepasi atau melangkau waktu berbuka puasa. Jadi bagaimanakah isu-isu ini kita bangkitkan dan kita bincangkan insyaAllah. Dan kita tengok sama ada adakah pengamal perubatan itu dianggap sebagai keadaan darurat dan dibenarkan tidak berpuasa atau sebagainya. Dan dan ada pandangan sebenarnya mengenai perkara itu ya. Jadi insyaAllah saya seberingkas kita akan bincang mengenai perkara inilah. Sebagaimana kita tahu ya, berpuasa di bulan Ramadan ini merupakan satu kewajipan. Ya, bukan syarat kita ini kan rukun Islam bahawa berpuasa di bulan Ramadan. Dan kita sebagai orang Islam di kalangan masyarakat dan juga pengamal perubatan kena memastikan bahawa rukun ini kita amalkan ya, dan seterusnya kita perhalusi dan bagaimana kita nak mengadaptasi rukun ini di dalam aktiviti harian kita. Dan saya sebagai pakar perubatan ya, dah alhamdulillah dah hampir lebih kurang hampir 20 tahun ya. Memang melalui perkara ini setiap hari dan insyaAllah kita share. Jika kita lihat ya, bagaimana kesan bulan Ramadan terhadap kemasukan pesakit di kecemasan ya, terutama yang memerlukan pembedahan. Ini merupakan kertas yang telah dibentangkan oleh kajian yang dilakukan di hospital di Kuwait ya, dan menunjukkan bahawa di bulan Ramadan kurang pesakit yang memerlukan pembedahan kecemasan. Mungkin berkat bulan Ramadan di mana mereka lebih banyak buat ibadat dan kurang komplikasi, kurang ni. Jadi memang ada didapati bahawa memang ada pengurangan pesakit yang diperlu dimasukkan untuk rawatan pembedahan. Jadi mungkin juga memberi peluang kepada kita untuk meneruskan aktiviti sedemikianlah. Namun begitu ada keperluan di situ ya. Dan jika dalam pembedahan ini, bila kita mempertimbangkan keperluan pembedahan semasa bulan Ramadan, beberapa perkara yang kita pertimbangkan. Saya sebagai pengamal Muslim ya, bila kita berjumpa pesakit, terutama pesakit Muslim, perkara ini kita bincangkan, terutama perancangan mereka untuk menghadapi pembedahan semasa bulan puasa kan, keperluannya, adakah risikonya dan sebagainya kan. Memang soalan ini soalan biasa yang ditanya oleh pesakit, sama ada boleh berpuasa ke sebelum pembedahan, lepas pembedahan kena tak boleh puasa dan sebagainya. Sebab kadang-kadang ada penyakit yang tempoh perawatan atau recovery-nya lebih lama walaupun berada di rumah ya. Jadi selalunya kita akan bahagikan pembedahan secara am into 2 jenis. Satu adalah pembedahan elektif dan keduanya adalah pembedahan kecemasan yang saya akan bentangkan lebih detail, lebih rapi selepas ini. Pembedahan elektif merupakan pembedahan yang dirancang di mana setengah pesakit mempunyai penyakit yang berkaitan yang memerlukan pembedahan dan perkara itu kita akan bincang di klinik sebelum kita memutuskan bila nak buat pembedahan dan sebagainya. Berbeza dengan pembedahan kecemasan di mana memang keperluan itu adalah untuk kecemasan ya, the urgency. Jadi contohnya seperti kemalangan, patah tulang ya, ataupun accident, keretakan tulang, brain injury dan sebagainya, kecederaan pada organ, itu memang kecemasan ya. Dan itu saya rasa itu satu kewajipan dan wajiblah. Dan juga macam Ustaz beritahu tadi mengenai anestesia tadi, ubat-ubat yang diperlukan kan. Mungkin saya akan bincang ke sini jenis-jenis anestesia yang mana sebenarnya dibenarkan walaupun dilakukan semasa semasa Ramadan, dan mungkin certain ubat tu memang rasanya terpaksa membatalkan puasa kita disebabkan oleh kaedah pemberian dan sebagainya lah. Okey, kita pergi kepada anestesia dulu ya. Untuk anestesia, jika kita ada pembedahan yang memerlukan anestesia setempat. Anestesia setempat ni maksudnya kita memberi ubat terus ke kawasan berhampiran
pembedahanlah. Contohnya, ya, jika kita mempunyai pesakit yang memerlukan dialisis, dan salah satu kaedah untuk melakukan dialisis, kita melakukan, kita pakai prosedur EVF, atriovenous fistula, di mana kita buat sambungan salur darah terutama di bahagian pangkal tangan, ya. Itu hanya memerlukan pembedahan setempat, dan jika pesakit perlu melakukannya, itu memang perlu, sebab saya rasa nanti Dr. Ghazali akan bincangkan keperluannya, sebab bila mereka perlu dialisis, mereka perlu ada akses, ya. Jadi kalau kita melakukan pembedahan even di bulan Ramadan, insyaAllah tidak menjejaskan puasanya, kerana pembedahan itu dilakukan dengan pembius tempat, tidak memerlukan memasukkan ubat melalui rongga makanan, dan kebiasaannya pembedahan ini dilakukan lebih kurang 1 jam dan boleh pulang selepas pembedahan. Jadi tidak ada keperluan berada di hospital dan sebagainya lah. Jadi pesakit boleh meneruskan berpuasa. Sama juga dengan pemberian atau regional anesthesia, ya. Regional anesthesia ni adalah bius-bius setempat yang lebih besar. Contoh untuk kalau untuk bersalin, ya, kalau wanita-wanita, ya, bersalin di mana kita panggil untuk blok dia punya saluran untuk mengurangkan kesakitan semasa bersalin, kita akan bagi regional anesthesia. Jadi sama juga regional anesthesia ni, walaupun kawasannya luas, tetapi pemberian biusnya bukan melalui rongga makanan. Jadi sebenarnya diharuskan dan dibolehkan jika ingin meneruskan berpuasa selepas prosedur. Dan juga untuk saraf tulang, kalau di mana pemberian ubat melalui saraf tulang belakang, ya. Jadi memang saya rasa itu tidak mengganggu jika pesakit ingin meneruskan berpuasa selepas pembedahan. Kenapa? Ini merujuk kepada pembedahan-pembedahan di bahagian kaki dan sebagainya lah. Jadi mereka boleh meneruskan. Cuma yang peringkat akhir itu anestesia am, anestesia umum. Ini mungkin ada isu jika kita nak meneruskan pembedahan. Walaupun pemberian ubat adalah melalui intravena, ya, melalui ini, tetapi kita akan menidurkan pesakit. Jadi saya rasa bila kita tidurkan pesakit itu pada jangka masa yang beberapa lama, tidak sedarkan diri, jadi itu mungkin ada isunya di situ, sebab bila pesakit tak sedarkan diri. Jadi itulah kebiasaannya. Dan namun demikian, memang kebanyakan pesakit memang memerlukan anestesia umum, ya, untuk pembedahan-pembedahan yang besar lah. Sebab itu saya rasa jika mereka memerlukan pembedahan yang besar, maka puasa itu terpaksalah ditangguhkan untuk sementara, dan mungkin perlu diganti selepas itulah. Sebab itu saya rasa penting, ya. Sebab itu nasihat saya kepada pesakit-pesakit selalunya bila buat ni, it's very important kita menentukan jenis-jenis pembedahan yang kita harus dilakukan semasa bulan Ramadan. Mana yang boleh ditangguhkan, kita tangguhkan. Sebab mungkin ialah bulan Ramadan ni satu yang wajib dan bukannya senang nak dapat, ya, setahun sekali. Jadi kalau boleh kita berada dalam keadaan yang boleh kita beribadat masa itu, kan, sayang kalau kita ni lah. Cuma sebab itu saya kumpulkan jenis-jenis pembedahan yang kita rasa memerlukan pembedahan yang terpaksa, yang tidak boleh ditangguh. Kalau pembedahan elektif, iaitu pembedahan kanser, itu kita tak boleh tunggu, kan? Kalau kita tunggu, walaupun sebulan, kadang-kadang dia boleh merebak. Kalau contoh kanser payudara, sebulan itu maksud itu masih yang lama. Jadi takut hanya lokal saja berada di payudara, mungkin selepas sebulan atau kita tunggu lagi, dah merebak ke bahagian lain lah. Dan juga pembedahan lain. Sebab itu dalam hal ini untuk pembedahan kanser, selalunya kita cadangkan kalau boleh kita teruskan juga semasa semasa inilah, semasa walaupun di bulan Ramadan, ataupun keperluan segera. Keperluan segera ni merupakan walaupun pembedahan elektif, ya, keperluan segera seperti penemuan salur darah yang abnormal di pangkal brain, ya, pangkal otak kita. Di mana risikonya adalah ada risiko jika kita tidak, bila telah dikesan dan kita tidak melakukan apa-apa, ada risiko yang kita pernah dengar, kadang-kadang salur darah pecah dan menyebabkan strok pada orang muda. Itulah punca dia. Sebab itu bila kita membuat diagnosa seperti semenikian, ya, kita panggil AV malformation, memang memerlukan some degree of pembedahan, dan saya rasa itu memang keperluan segera lah, kita tak boleh tunggu, ya. Dan juga seperti salur darah tersumbat dan sebagainya lah. Tetapi kalau penyakit-penyakit kronik, ya, seperti ada bengkak, bengkakan di bahagian badan ni dah 10 tahun lah. Tiba-tiba datang jumpa doktor bulan puasa nak buat operate besok juga. Kata tak selesa. Tak tahulah, mungkin nak cari sebab, Ustaz, ya, untuk mengelakkan puasa katanya.
Tetapi kerja pembinaan itu mungkin saya akan mencadangkan kita tangguh sehingga selepas pembinaan. Atau sekarang ni kita pernah dengar penyakit metabolik, untuk penyakit untuk membuang perut, untuk menjadi kurus atau sebagainya kan. Itu mungkin boleh ditangguhkan dulu sebab saya rasa pembinaan itu bukanlah satu pembinaan yang urgent. Walaupun ada fakta atau daftar menyatakan bahawa pembedahan itu jika dilakukan semasa bulan Ramadan atau bulan puasa tidak mengganggu recovery ataupun pemulihan pesakit lah. Untuk pembedahan trauma atau ortopedik, yes, itu kita tak boleh nafikan keperluan mereka, tetapi ada jenis pembedahan ortopedik yang boleh ditangguhkan dulu, ya, seperti macam chronic pain, ya, yang sakit tulang yang dah lama kan. Jadi kita rasa kita buat penambahbaikan lah. Dan juga untuk pembedahan seperti pembedahan kosmetik dan gynecology, ya, yang mana kita boleh tunggu, kita tunggu. Ya. Ini contohnya gambar. Ya. Kalau lihat, ini adalah sebab saya pakar bahagian hati. Ya. Kalau hati yang rosak, tu jumpalah saya. Dan kita tengok bagaimana kanser. Ini merupakan kanser di bahagian hati. Ya. Ini merupakan kanser daripada pesakit yang ada kanser usus dan kemudian telah merebak di hati. Jika kita tunggu lebih lama, takut benda itu boleh merebak. Sekarang ni kalau ikut penilaian saya, kita boleh membuang ketumbuhan di bahagian hati kiri dan juga hati kanan tu. Tapi mungkin kalau kita tunggu lebih lewat, dia merebak dan kita tak dapat nak keluarkan ketumbuhan lah. Sebab itu kalau keadaan macam ni, kita akan mencadangkan lebih awal lah, kan? Begitu juga pembedahan pundi empedu. Ini sebenarnya gambaran semasa pembedahan pundi empedu. Yang nampak macam garisan itu adalah saluran cystic duct yang bersambung dengan pundi empedu. Saya tak pasti kalau boleh nampak di sini. Yang ini adalah pundi empedu, ya. Dan ini merupakan saluran yang bersambung ke saluran empedu. Ada setengah pesakit yang mempunyai masalah yang dipanggil chronic cholecystitis. Untuk chronic cholecystitis maksudnya dia dah berpanjangan, maksudnya sakitnya dah bertahun. Tunggulah lepas raya, lepas Syawal ke apa kan. Tak payah raya pun tak apa. Seminggu lepas raya kita boleh operate. Tapi masa Ramadan kita tunggu dulu. Tetapi jika kadang-kala jangkitan, ada jangkitan pada saluran empedu, sakit selepas makan, ada nanah di pundi empedu, itu memerlukan kesegeraan untuk pembedahan dan boleh diharuskan. Ya. Ini adalah salah contohlah batu-batu yang kita boleh jumpa. Ya. Setakat ni batu kolesterol, batu pigmen, belum jumpa lagi lah batu emas. Ya. InsyaAllah kalau dapat rezeki. Ada juga kajian yang telah dilakukan, ya. Ini kajian yang telah dilakukan di Middle East, ya, di mana kesan puasa semasa Ramadan dari segi outcome untuk bariatric surgery. Bariatric surgery ini adalah pembedahan metabolik, ya, untuk menguruskan badan melalui pembedahan, ya, dibuang sebagian daripada perut di Middle East. Dan memang hasil kajian memang menunjukkan sebenarnya tidak ada beza. So dari segi surgery itself, insyaAllah tak ada perbezaan lah di segi outcome. Tapi itulah macam saya nyatakan tadi, jika kita teruskan juga, kemungkinan besar pesakit tidak boleh berpuasa sekurang-kurangnya 2 minggu kan. Sebab untuk recovery phase, rugi. Saya rasa sayang. Jadi kalau seelok-eloknya mungkin kalau yang kes-kes kemungkinan, walaupun tidak memberi kesan tetapi dicadangkan, kita tangguhkan dulu. Ya. Untuk pembedahan kecemasan, kita tidak ada pertikaian, memang sewajibnya kita melakukan pembedahan seperti appendix, ya. Kita tak boleh tunggu sebulan, dah pecah nanti susah, ya. Untuk kemalangan ataupun obstetric, ya, untuk pembedahan untuk nak bersalin dan sebagainya kan. Bayangkan kalau kita suruh ibu yang mengandung tu tunggu sampai lepas raya baru kita nak operate, tapi masa tu baby dah rasa dah lemas dan sebagainya kan. Memang itu ada keperluan, ya. Nah, ini salah satu contoh, ya. Saya harap video dapat jalan, ya. Salah satu contoh bagaimana kita membuang ini adalah pembedahan untuk membuang tisu pankreas yang mati. Kita panggil ini semenjak member ada pankreatitis kan. Jika kita tidak buang, ya, tisu ini menjadi nanah, ya. Patient akan jadi sangat tenat. Sebab itu kita kena lakukan juga. Dan bayangkan kita membuang tisu mati, ya. Kita tak boleh tunggu lama. Tengok, bayangkan satu kidney dish lah, saya panggil penuh dengan tisu-tisu yang mati berada di dalam pesakit. Dalam keadaan macam ni, kita tak boleh tangguhkan pembedahan. Jadi kita kena lakukan pembedahan untuk membuang tisu-tisu yang mati itu. Sebab tisu itu merupakan satu bahan yang toksik yang boleh menyebabkan pesakit menjadi lagi teruk lah. Sebab itu kita nampak macam korek kan. Tapi insyaAllah ada teknik itu. Ya.
Dan itu merupakan tisu-tisu yang mati. Dan selepas itu pun inilah. Jadi kes-kes sedemikian kita tak boleh nak tangguh lah, ya kan? Okey. Sebab itu penting ya, untuk persediaan semasa Ramadan bagi saya dan pasukan-pasukan saya merancang persediaan pesakit. Sebab walaupun sebulan, tetapi peluang kita untuk melakukan pembedahan tu, sebab sekarang ni pun kalau kita faham dengan zaman COVID kan, nak dapatkan slot untuk pembedahan pun bukan senang. Ya? Sebab tu lebih lama pesakit menunggu. Sebab tu kita gunakan sebaik mungkin. Sebab tu adalah penting untuk memilih kes-kes yang berkaitan. Memastikan kes itu memang sesuai untuk dilakukan walaupun di musim Ramadan. Dan keutamaan pembedahan macam saya nyatakan, pembedahan kanser, pembedahan segera, kita perlu utamakan. Jadi insyaAllah, tetapi saya rasa dalam hal ini kita perlu menasihati pesakit, terutama pesakit Muslim ya, bagaimana persediaan mereka menghadapi pembedahan ini semasa bulan Ramadan, dan ada kemungkinan besar perlu mengkadakkan puasa mereka selepas Ramadan nanti, dan kita kena maklumkan berapa jangka lama mereka akan pulih dan sebagainya lah. Untuk jenis anestesia macam saya nyatakan tadi, kalau lah sekadar lokal anestesia semua, mereka boleh terus berpuasa ya. Sebab itu kaunseling bersama pesakit adalah penting untuk menyatakan kesediaan mereka semasa pra-pembedahan, post-pembedahan, supaya mereka tidak rasa rugi semasa melakukan pembedahan, terutama di bulan Ramadan. Ya. Sebab memang kebiasaannya bila lepas melakukan pembedahan ini, selepas balik di rumah pun, recovery phase pun mengambil masa yang lama. Ya. Jadi takut mengganggu urusan berpuasa mereka. Itu saya sekadar nyatakan mengenai keperluan yang membatalkan puasa. Walaupun kita tahu suntikan ubat tidak membatalkan puasa, tetapi ada kemungkinan besar memasukkan satu dalam rongga badan lah, terutama pesakit-pesakit yang memerlukan tenaga selepas pembedahan, mungkin kena masukkan makanan dan sebagainya kan. Kadang-kadang masukkan melalui makanan mengenai intravena pun boleh, tetapi kadang-kadang jika mereka dah boleh makan seperti biasa, kita akan mulakan pemakanan ya. Bagaimana pula dengan impak berpuasa dalam bulan Ramadan terhadap pakar perubatan? Ini pun ada kajian sebenarnya. Tapi kita tengok ya, masa operate pun kita boleh berhenti kejap. Masa azan, makan kurma sebiji, minum air seteguk. Nasib baiklah kalau stamina kita baik. Kalau stamina tak baik, dia tak bawa benda tu. Tapi memang dibenarkan. Memang ini amalan kami pun. Sebenarnya kalau kita terpaksa melakukan pembedahan berterusan, insyaAllah kita akan berhenti kejap masa maghrib ya, bila azan maghrib untuk seminit untuk minum kejap dan pastikan. Tapi kita pasti dalam tu keadaan pesakit stabil ya. Jangan risau, tak adalah kita tinggal pesakit semua pergi kita dewan makan-makan, tak tinggal, tak ada. So beginilah cara dia. Jadi kepentingan pesakit kita jaga, kebajikan pengamal perubatan pun kita jaga, dan pengalaman saya selama 20 tahun memang tidak ada keperluan untuk pakar perubatan ini untuk tidak berpuasa untuk melakukan pembedahan-pembedahan yang kompleks. Dan walaupun ada kajian yang menyatakan bahawa jika mereka berpuasa lebih daripada 20 jam akan 12 jam ya, mengganggu fokus mereka di dalam pembedahan, dalam keputusan, tapi saya rasa ramai rata-rata pengamal perubatan kita dah biasa dengan perkara itu, dan insyaAllah saya rasa sebenarnya menguatkan lagi kita punya semangat ya, untuk bertugas semasa bulan Ramadan. Dan insyaAllah impak berpuasa sebenarnya lebih kepada impak positif Ustaz ya, berbanding dengan impak negatif. Saya rasa itu saja yang saya dapat berkongsi bersama, dan insyaAllah saya sudi menerima soalan kalau ada apa-apa. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penerangan yang cukup tersusun dan jelas daripada yang membagi Prof. Tadi saya ingat tadi Prof ada sebut tentang sesi kaunseling antara doktor dengan pesakit, sama ada pra pembedahan ataupun post pembedahan. Jadi saya tengok tadi ada soalan dekat Zoom, dia tanya dalam sesetengah kes lepas daripada pembedahan akan ada keperluan untuk memakai tiub kencing misalnya. Jadi dalam keadaan tersebut, adakah orang pesakit tersebut dibolehkan untuk berpuasa? Kalau kita mengikut kita punya pemahaman ya, mengenai puasa ataupun syarat batal puasa adalah memasukkan sesuatu dalam rongga makanan. Dan setakat ini saya rasa saluran kencing bukanlah sesuatu rongga yang kita gunakan untuk memasukkan makanan atau tenaga ya. Jadi sepatutnya tidak ada gangguan, dengan syarat bahawa pesakit masih terus berpuasa seperti biasa. Kaedah meletakkan saluran tiub di dalam saluran kencing sebenarnya kadang-kadang untuk membantu, terutama kalau pesakit yang telah menghadapi pembedahan yang kompleks,
Jadi kita salah satu cara untuk menilai nutrisi mereka, hidrasi mereka adalah melalui mengukur jumlah air urine ataupun kencing yang keluar secara spesifik. Sebab itu kita memerlukan. Tapi walaupun ada tube-tube yang berkaitan tu, selagi kita tidak digunakannya untuk memasukkan makanan, insyaAllah saya rasa puasanya masih lagi boleh diteruskan. Dan dengan syarat lah, tidak, dia tidak meminum dengan sengaja lah melalui mulut dan sebagainya. Terima kasih atas penjelasan yang berbahagia Prof. Jadi saya buka dalam dewan ini, sekiranya ada sebarang soalan yang ingin diajukan, saya persilakan. Seperti biasa, ketika mengajukan soalan, perkenalkan nama, dari mana untuk rekod seminar ini. Sini saya rasa ada soalan Ustaz, yang soalan daripada Puan Siti Hajar ingin bertanya berkenaan pap smear, adakah terbatal puasa? Mungkin sebaiknya Prof. Dr. Nulida jawab terusnya tadi. Tetapi saya rasa ialah pap smear itu memasukkan sesuatu kan di vagina kita untuk membuat kajian merisikukan. Pandangan saya lah, kalau perkara ini kalau boleh ditangguhkanlah, sebab pap smear ini bukan satu kemestian yang segera kan. Ada suatu screening proses. Mungkin kalau untuk mengelakkanlah kita rasa kerisauan, rasa was-was, sebaiknya mungkin kita lakukan selepas bulan Ramadan kita lakukan. Itu pandangan saya. Sekiranya tidak ada soalan, saya fikir kita boleh berhenti di sini untuk sesi ini. Untuk topik ke 8 ini, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Yang Berbahagia Prof. Sebagai selingan untuk seminar kita, sesi kita pada petang ini, saya ingin menjemput hadirin sekalian untuk sama-sama menyaksikan satu lagi tayangan video promosi IKIM berkaitan dengan buku Madrasah Ramadan. Jadi dipersilakan untuk kita sama-sama saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, makanan sahur itu ada keberkatan. Maka janganlah seseorang kamu meninggalkannya walaupun dengan seteguk air. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas orang yang bersahur. Sahur itu barakah. Sahur mendatangkan manfaat kepada jasmani dan rohani. Ramai yang berpuasa tetapi tidak bersahur kerana malas untuk bangun. Akhirnya waktu sahur berlalu begitu sahaja. Paling tidak pun sekadar memenuhi syarat makan sahur. Makanan berat diambil lewat malam sebelum tidur. Disunatkan untuk melewatkan sahur dan bukanlah untuk kita makan lewat malam. Dari perspektif sains, metabolisme individu rendah di waktu malam. Jadi, pengambilan makanan lewat malam akan menyebabkan makanan tidak dapat diproses secara efektif dan aturan tenaga hasil pencernaan juga tidak efisien. Dan kebarangkalian untuk tenaga diproses dan ditukar kepada lemak menjadi lebih tinggi. Jadi, sedikit modifikasi dalam aturan makan sahur akan menyediakan platform terbaik untuk badan kita tanpa menjejaskan prestasi badan. Rutin yang diamalkan untuk bangun sahur akan memberi isyarat kepada pusingan biologi tubuh untuk mencaturkan pola kehidupan, memberi tenaga dan mengurangkan beban bagi mereka yang berpuasa serta memberi semangat dan meningkatkan kecergasan untuk memulakan hari. Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan kelebihan waktu bersahur dalam bulan Ramadan yang tidak ada pada waktu-waktu lain. Ia adalah ruang yang paling istimewa untuk kita mengadu, berbicara dan meletakkan pengharapan kepada Yang Maha Pencipta.
Inilah keberkatan maknawi yang diperolehi apabila bangun bersahur. Jangan pula pada fasa-fasa awal berpuasa sahaja kita bersemangat untuk menyempurnakan sahur. Tetapi momentum semakin berkurangan pada penghujung Ramadan. Bersahur adalah sunat bagi orang yang berpuasa, namun lebih banyak lagi bentuk barakah dan keistimewaan ada padanya. Justeru bersahurlah, biarpun hanya dengan seteguk air dan juga sebiji kurma, serta dilazimi dengan doa mohon keampunan. Dengan bersahur, kita telah menyahut sunnah yang dianjurkan. Moga dengan keberkatan waktu sahur tersebut menjadi kekuatan untuk umat Islam terus istiqamah beribadah dan juga berpuasa. Selamat merebut keberkatan bersahur dan selamat berpuasa. Tambahkan ilmu dan amal sempena bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Dapatkan buku Madrasah Ramadan, pengajaran dari pelbagai dimensi dan buku Madrasah Ramadan Ikhtibar Sepanjang Masa dengan harga istimewa. Potongan harga istimewa sebanyak 20% untuk satu jodoh buku dan 40% untuk dua jodoh buku. Layari www.ikimniaga.my atau hubungi talian yang tertera. Baik, itu dia tadi promosi buku Madrasah Ramadan. Ada dua buku, Madrasah Ramadan, pengajaran dari pelbagai dimensi, dan juga Madrasah Ramadan, Iktibar Sepanjang Zaman. Para hadirin yang berminat untuk mendapatkan dua buku ini boleh membuat tempahan. Yang berada di Dewan boleh membuat tempahan daripada pegawai kami yang berada di luar. Sesiapa yang peserta dalam talian yang ingin membuat tempahan, hubungi nombor yang disebutkan tadi. Baik, kita teruskan dengan topik seterusnya, iaitu persediaan puasa bagi pesakit buah pinggang yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Datuk Dr. Ahmad, Datuk Ghazali Ahmad. Saya persilakan Datuk. Untuk makluman hadirin sekalian, yang berbahagia Datuk Dr. Ghazali Ahmad merupakan pakar perunding nefrologi Hospital Pakar Al-Islam. Beliau mendapat pendidikan perubatan di National University of Ireland dan latihan kepakaran di UKM serta Newcastle, United Kingdom. Jadi yang berbahagia Datuk, saya sempatlah tengok beberapa berita. Saya ingat berita tahun lepas, tahun 2021. Lebih kurang ada 40,000 pesakit yang menghadapi kegagalan buah pinggang yang sedang menjalani dialisis. Dan pada tahun 2018 sahaja, ada 8,000 pesakit baru, pesakit buah pinggang. Dan kalau trend ini berterusan, akan ada pada tahun 2040 akan ada lebih kurang 100,000 lebih pesakit buah pinggang. Jadi pesakit-pesakit buah pinggang ini juga perlu ada persediaan macam mana nak menjalani ibadah puasa. Jadi insyaAllah saya jemput yang berbagi Datuk untuk memberikan sedikit perkongsian kepada kita semua. Terima kasih Tuan-Tuan Pengurusi Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya ingin mengucapkan tahniah kepada Hospital Al-Islam dan kata pengarah Dr. Ishak Masud dan juga IKIM di atas kejayaan menghasilkan program akademik yang bukan saja berguna untuk tugas perubatan tetapi juga untuk masyarakat umum. Waktu saya buat round di IGN pagi tadi, saya dapati saya tak boleh masuk dalam Zoom tu sebab dah 500 orang dah masuk dalam apa nama dialog tu, jadi kita tak boleh masuk. Mungkin lepas ni mungkin kena buka kepada 1,000 orang. Secara kebetulan saya nostalgia berada dalam dewan ni kerana 30 tahun dulu saya juga di sini waktu Datuk Ismail Ibrahim jadi pengarah, ketua pengarah IKIM. Kita adakan seminar untuk pendemaan organ, terlibat dengan ramai sahabat usaha di seluruh negara dan Singapura. Jadi hari ini saya diminta berbicara berkenaan dengan aspek puasa dan kesihatan, khusus untuk maklumat pesakit bagaimana bersedia untuk menjalani ibadah puasa. Okay. Sorry, how do I proceed? Okay.
skop pembentangan saya untuk petang ini adalah seperti yang tertera. InsyaAllah saya akan cuba berbincang sedikit sebanyak berkenaan dengan tahap beban penyakit buah pinggang seperti saudara pengerusi beritahu tadi, berkenaan dengan prevalence penyakit buah pinggang di negara kita. Saya kemudian berbincang sedikit berkenaan dengan faktor risiko penyakit buah pinggang dan juga peranan amalan berpuasa, hubung kait antara puasa dan juga penyakit buah pinggang. Dan seterusnya kita akan bagi pertumpuan kepada aspek khusus amalan berpuasa khusus untuk sakit buah pinggang, terutamanya bagaimana untuk mengelakkan komplikasi kata sakit berkenaan jika mereka berpuasa, dan kita akan rumus kemudiannya. Seperti saudara pengerusi beritahu tadi, kita mempunyai beribu-ribu sakit buah pinggang di Malaysia. Jadi penyakit buah pinggang bukan penyakit asing. Kita biasa dengan diabetes, dengan darah tinggi, dengan jantung, kanser, tetapi sakit buah pinggang adalah bukan penyakit asing. 40,000 tahun 2018, tahun 2020 yang tidak dilaporkan rasmi tadi, tetapi ada datanya di National Renal Registry, Registri Buah Pinggang Kebangsaan, 50,000 sakit, 51,000. 59,94 akhir 2020 mengalami kegagalan buah pinggang yang hidupnya pada tahun tersebut bergantung kepada kaedah dialisis, dan yang lainnya kurang pada 10% dengan menggunakan buah pinggang yang didermakan oleh penderma. Jadi dari segi sebab-sebab penyakit buah pinggang, majoritinya adalah disebabkan diabetes, kencing manis. Malaysia adalah negara teratas di dunia di mana pesakit buah pinggang yang mengalami kerosakan buah pinggang adalah disebabkan diabetes. Kita bersaing rapat antara satu tahun ke satu tahun dengan Singapura sebagai nombor satu di dunia. Yang keduanya darah tinggi, yang ketiganya peningkatan umur lebih pada 50-60 tahun dan juga sebab-sebab lain. Itu untuk peringkat akhir sakit buah pinggang yang perlu dialisis ataupun transplant. Dan penting untuk kita tahu bahawa bukan semua yang 50,000 tu yang end stage, yang sakit buah pinggang peringkat akhir. Ada yang juga yang tidak buat dialisis. Ada yang buat dialisis sekejap tapi kemudian meninggal. Jadi lebih dari 50,000 pada 2020. Tetapi sakit buah pinggang ini ada beberapa peringkat. 1, 2, 3, 4, 5. Yang dialisisnya peringkat 5. Dan lebih teruk lagi daripada peringkat 5 yang belum perlu dialisis. Sebab peringkat 5 ni ada yang tak perlu dialisis lagi, tapi dia peringkat akhir. Jadi kalau kita ambil kira semua peringkat buah pinggang, sakit buah pinggang daripada peringkat 1 hingga 5, ada dua kajian prevalent yang dilakukan di Malaysia. 2012, 9.07% di kalangan penduduk Malaysia umur 18 tahun ke atas mempunyai sakit buah pinggang daripada peringkat 1 hingga 5. Kemudiannya kita ulang kajian ini pada 2018, hasilnya dilaporkan pada 2020. Prevalence-nya telah meningkat daripada 9% hingga menjadi lebih pada 15% di kalangan penduduk Malaysia umur 18 tahun ke atas mengalami sakit buah pinggang di pelbagai peringkat. Dan juga faktor risikonya lebih kurang sama juga dengan yang dulu, di mana peningkatan umur, diabetes, darah tinggi. Yang ini pada 2018 tidak menonjolkan peningkatan kolesterol tetapi menonjolkan faktor obesiti. Kita tahu sebagai maklumat pertama, sakit buah pinggang adalah penyakit lazim. Ramai pesakit beribu-ribu yang sakit end stage, sakit buah pinggang peringkat akhir. Berjuta-juta, at least lebih kurang dalam 2.6 juta penduduk dewasa Malaysia mempunyai penyakit buah pinggang di peringkat 1 hingga 5. Kemudian kita bincang berkenaan dengan faktor risiko penyakit buah pinggang dan juga hubung kaitnya dengan puasa. Kalau kita tengok kepada maklumat dalam sumber-sumber perubatan, majalah, jurnal, buku-buku, pelbagai sebab penyakit buah pinggang disenaraikan. Penyakit tidak berjangkit seperti darah tinggi, tekanan darah tinggi, obesiti, kelainan kolesterol dan juga lemak di dalam badan merupakan faktor yang kita jelas memang ada di Malaysia.
Faktor lain adalah radang buah pinggang disebabkan penyakit tertentu, IgA umpamanya antibody dalam badan manusia pergi kepada buah pinggang, rosakkan buah pinggang. Ada penyakit sistemik biasa dalam kalangan wanita, dipanggil sistemik lupus erythematosus, penyakit jantung, penyakit yang menyebabkan tekanan darah turun ataupun jangkitan yang menyebabkan buah pinggang rosak sementara, kemudiannya tidak baik sempurna dengan jangka masa panjang, kemudian menjadi sakit buah pinggang kronik. Dan juga ada faktor genetik, ubat-ubat toksik dan juga jangkitan seperti hepatitis B, C dan juga HIV dan TB. Sebab batu karang dalam saluran kencing adalah sebab yang tidak lagi biasa dilaporkan. 10 tahun dahulu kurang daripada 1%, sekarang kurang daripada 1% menjadi penyebab sakit buah pinggang kekal. Jadi kalau tengok pada senarai-senarai ini, dan juga kalau kita tengok kepada laporan di peringkat global dan juga di peringkat Asia Pasifik, di mana dibuat kajian prevalent penyakit buah pinggang di kalangan masyarakat, kita dapati bahawa semua laporan-laporan tersebut di pelbagai negara, termasuk negara Islam, majoriti penduduk Islam dan juga penduduk bukan majoriti Islam, kita dapati prevalent, kadar prevalentnya berlainan. Ada yang rendah 5%, ada sampai 20% ada lebih. Tetapi tidak ada satu pun kenyataan atau fakta yang dibuktikan bahawa amalan berpuasa adalah penyebab sakit buah pinggang. Ataupun kalau kita tengok di kalangan negara yang majoritinya orang Islam, yang kita assume mereka semua berpuasa pada bulan Ramadan kalau cukup syarat, sepatutnya kalaulah puasa itu menjadi penyebab sakit buah pinggang, setiap tahun orang Islam berpuasa, mesti yang ramai orang sakit buah pinggang kalaulah puasa itu menjadi penyebab. Tetapi kalau kita tengok semua laporan ini adalah di peringkat Asia Pasifik. Saya pergi cepat sebab mata tak cukup, tapi semuanya faktor-faktor yang ditulis adalah faktor lazim dan juga faktor-faktor lain, tetapi tidak termasuk yang menyokong bahawa amalan dalam Islam itu sendiri, terutamanya berpuasa, adalah faktor penyebab sakit buah pinggang. Tetapi kalau kita tengok kepada laporan penyakit-penyakit tidak berjangkit seperti diabetes, darah tinggi, obesiti, ini di Malaysia, kita tahu bahawa sakit ini ada sangat-sangat ramai rakyat kita yang mengena ataupun terlibat dengan sakit ini. Berjuta-juta. Ini melalui National Hemorrhagic Survey. Dan ramai juga yang mempunyai lebih daripada satu faktor. Umpamanya sakit tiga serangkai diabetes, kolesterol, darah tinggi. Berjuta-juta. Jadi kalaulah kita tengok kepada amalan berpuasa itu sebagai satu faktor yang boleh mengawal berat badan, mengawal gula, mengawal tekanan darah tinggi, dan ambil kira bahawa kita ramai orang daripada rakyat kita mengalami penyakit ini, secara teori, secara logiknya, kalau kita betul-betul mengamalkan puasa dengan sebenar-benar mengikut ajaran agama kita, sepatutnya boleh diterjemahkan dengan pengurangan penyakit ini yang juga menjadi penyumbang utama penyakit buah pinggang. So untuk peringkat ini kita boleh rumuskan bahawa insiden dan juga prevalent sakit buah pinggang tidak tinggi, tidak lebih tinggi di kalangan orang Islam ataupun di kalangan negara-negara majoriti Islam yang boleh dihubungkan dengan amalan berpuasa. Dan semua laporan-laporan yang menjadi yang melaporkan sebab-sebab sakit buah pinggang di kalangan pelbagai negara tidak memasukkan puasa sebagai salah satu faktor. Dan juga kebanyakan negara, terutamanya di Asia Pasifik, melaporkan prevalence yang tinggi di kalangan rakyat mereka yang mempunyai penyakit diabetes, darah tinggi dan obesiti, yang juga menjadi penyebab utama penyakit buah pinggang. Jadi sepatutnya, bukan sahaja kita boleh mengurangkan penyakit diabetes, darah tinggi dan juga obesiti, tetapi secara ekstrapolasi, patutnya kita boleh mengurangkan penyakit buah pinggang jika kita berpuasa dengan sebetul-betulnya. Kemudian kita pergi kepada aspek kesan amalan berpuasa ke atas sakit buah pinggang. Buah pinggang mempunyai pelbagai fungsi yang penting. Tetapi salah satu perkara yang penting adalah untuk mengekalkan kadar cecair dan juga elektrolit, garam galian di dalam darah untuk fungsi enzim, hormon dan juga sel-sel tisu dalam badan kita secara normal. Tetapi apabila badan kita menerima kekurangan air, dia akan secara semula jadinya buah pinggang akan
menyedut balik tapisan air yang keluar daripada filter penapis buah pinggang tadi untuk pastikan bahawa badan tidak mengalami kekurangan air. Jadi ada di sana fungsi yang Tuhan buat di dalam buah pinggang untuk memastikan bahawa dalam keadaan kita tidak makan minum seharian pun, air kencing kita akan keluar untuk mengeluarkan bahan kumur, tetapi jumlah air yang keluar tidaklah akan menyebabkan mudarat kepada kesihatan kita. Dalam tugas-tugas lain, buah pinggang juga berfungsi untuk mengawal glukos dalam darah kita. Glukos bukan saja dihasilkan di hati, dalam hati, liver, tetapi juga dalam buah pinggang. Dan banyak ubat-ubat yang kita ambil yang boleh ada kesan impak kepada gula, metabolisme glukos, dikendalikan oleh buah pinggang. Dan banyak ubat-ubat kencing manis, diabetes yang diambil secara oral juga diproses oleh buah pinggang. Jika buah pinggang lemah, fungsi buah pinggang menurun, pengendalian ubat-ubat tersebut akan jadi terjejas dan boleh membawa kepada keadaan di mana kesan ubat tadi lebih ketara dicampur dengan kemungkinan pengeluaran glukos oleh buah pinggang dalam sakit tersebut berkurangan. Risiko sakit mengalami kekurangan glukos, hipoglisemia adalah tinggi. Jika ditambah dengan faktor berpuasa, di mana pengambilan kalori tidak berlaku sepanjang hari sewaktu berpuasa, kemungkinan kejadian hipoglisemia sangat tinggi. Kemudian kita tengok kepada laporan-laporan apakah kesan berpuasa di kalangan pesakit buah pinggang. Tadi kita cakap berpuasa kepada orang biasa. Okay, kita yakin berpuasa tidak menjadi mudarat kepada orang biasa. Tetapi di kalangan pesakit-pesakit buah pinggang, ada pelbagai data yang menunjukkan ada selamat, ada tidak mendatangkan mudarat, ada yang mendatangkan mudarat. Tetapi kita tidak boleh membuat rumusan yang jelas sebab banyak faktor yang membeza-bezakan penemuan kajian tersebut. Negaranya berbeza, ada yang panas, ada sejuk, ada puasa 10 jam, ada puasa 20 jam. Pemakanannya lain di negara tertentu. Pengambilan air mungkin tidak jadi masalah seperti di Arab Saudi umpama waktu panas. Jadi semua perkara tersebut membezakan hasil kajian di antara satu sama lain. Dan juga hasil kajian tersebut berbeza-beza dari segi outcome dia. Ada yang menunjukkan kesan kepada kesihatan secara umum, ada yang menunjukkan kesan kepada berat badan, ada yang menunjukkan kesan kepada ujian makmal, ada yang menunjukkan kesan kepada kemasukan ke hospital. Jadi kita nak rumuskan secara umum kesan amalan berpuasa kepada kesihatan sakit buah pinggang susah. Disebabkan itu tidak ada satu garis panduan PK antarabangsa yang jelas yang menggariskan apa yang patut dibuat, apa yang tak patut dibuat, apa yang perlu dibuat kepada pesakit buah pinggang jika mereka berpuasa. Walaubagaimanapun, ada rujukan-rujukan tertentu yang dihasilkan oleh sama ada orang individu ataupun badan seperti yang dikongsi oleh Dr. Ishak baru ini yang dikeluarkan oleh British Islamic Medical Association. Tetapi bukan secara ia dikeluarkan oleh badan profesional berkaitan dengan buah pinggang umpamanya. Ada dua kajian di Malaysia yang saya dapat daripada journal review. Tidak besar kajian ini. Satunya daripada pasukan daripada Universiti Malaya melibatkan 3 unit dialisis di Lembah Kelang. 30 orang lebih saja pesakit. Kebanyakan outcome dia tidak berbeza antara yang puasa dan tak puasa. Ada sedikit kebaikan dari segi kenaikan albumin, protein dalam darah dan juga pengurangan fosfat. Tinggi fosfat dalam dialisis, sakit dialisis adalah biasa dan tinggi fosfat dalam sakit dialisis adalah perkara yang tidak baik. Jadi ada penuh bukti menunjukkan kebaikan sedikit dari segi ujian makmal tersebut. Tetapi ini kajian yang sangat kecil. Ada kajian yang lebih besar daripada yang itu melibatkan almost 90 pesakit, melibatkan 3 unit dialisis di Lembah Kelang juga. Mereka tengok sakit 2 minggu sebelum puasa, 4 minggu dalam puasa dan sebulan selepas puasa. Dan didapati 80% daripada pesakit dalam kajian tersebut berpuasa, berjaya berpuasa lebih daripada ataupun 20 hari. Tetapi kalau kita tengok kepada metodologi study ini, kalau boleh tengok dalam skrin itu dengan jelas mungkin susah sebab dia karakter kecil.
Ada 220 orang di screen daripada awal, daripada unit dalsi ini yang sesuai orang Islam lah, berkuasa patutnya boleh masuk dalam kajian. Daripada awal-awalnya 60 orang dah dikeluarkan. Tak boleh puasa, buta matanya, tidak mengikut rawatan yang disyorkan. Jadi 166 orang sesuai untuk dimasuk dalam kajian. Daripada 166 orang ni, 64 pula tak setuju. Ni orang Islam, dia puasa tak setuju, dia tak puasa ke, dia puasa setengah, kita tak tahu. Akhirnya 102 orang bersetuju untuk masuk dalam kajian ni, bagi signature. Daripada 102 orang tu, 15 keluar pula. Dah berjalan kajian 15. Akhirnya tinggal 87 orang. Dari 87 orang ni, yang berpuasa sepenuhnya yes, 48%. Maknanya majoritinya tak puasa dengan penuh. Yang berpuasa, frequency of missed fasting days, maknanya hari yang dia tak berpuasa. Lebih ramai yang tak boleh puasa pada hari dalsis. Yang ini 62% tak boleh berpuasa pada hari dalsis. Ini yang berpuasa ni, pada hari dalsis dia tak boleh puasa. Dan lebih kurang dalam 23 orang menyatakan pelbagai sebab kenapa tak boleh puasa dengan betul, dengan cukup. Letih, rasa lemah sangat, hypoglycemia. Jadi maknanya boleh berpuasa. Dalam kajian ini ada kebaikan yang berpuasa penuh tu, hand grip dia, maknanya kekuatan tangan dia bagus, albumin dia tinggi sikit. Tetapi kita nak buat rumusan bahawa puasa meningkatkan kesihatan, puasa ada kesan-kesan kesihatan, tak boleh dengan jelas dengan sebab faktor-faktor yang kita bincang tadi. Ya. So kalau kita tengok kepada publication daripada lain review untuk sakit yang puasa, sakit buah pinggang, ada pelbagai laporan. Ada yang menyatakan urea naik sedikit, hydration dia kurang sikit, expected lah, kita memang jangka macam tu. Ada yang tunjukkan beratnya turun, ada yang juga menunjukkan beratnya naik. Ada yang menunjukkan tekanan darahnya turun dan kebaikan dari segi penurunan gula. Daripada untuk sakit buah pinggang yang menjalani dialisis, ada yang menunjukkan kebaikan dari segi general health. Ada yang juga menunjukkan keburukan dari segi peningkatan fosforus, peningkatan berat badan dan potasium. Kita ingat puasa turun berat badan, tapi ada yang sebaliknya. Dan ada satu kajian di Pakistan menunjukkan meningkatan kematian di kalangan pesakit buah pinggang yang berpuasa. Tetapi kita tidak boleh buat rumusan secara jelas sebab kita tak tahu pesakit macam mana yang mati. Dan juga yang seperti kita tahu, setengah negara dia tak buat dalsi 3 kali seminggu banding dengan yang sepatutnya. Banyak negara yang kurang kemampuan, dia buat dalsi sekali seminggu, 2 kali seminggu sahaja. Dan di kalangan pesakit buah pinggang yang buat transplant, juga ada pelbagai kajian. Tetapi secara umumnya, kalau buah pinggang transplant tersebut stabil, transplant telah berlaku lebih daripada setahun, secara amnya tidak ada satu kesan adverse kepada fungsi buah pinggang transplant dan juga kesihatan sakit secara umum. Right. Jadi kemudian akhirnya kita akan bincang berkenaan dengan langkah-langkah untuk mencegah, mengurangkan komplikasi di kalangan pesakit buah pinggang kronik jika mereka memilih untuk berpuasa. Ada beberapa perkara yang boleh berlaku secara negatif pada orang berpuasa. Satunya memang kekurangan air. Kalau buah pinggang dia lemah, kurang air lagi, tekanan darah turun, buah pinggang yang lemah tadi boleh bertambah lemah. Ada juga terbaliknya untuk sakit yang buat dalsis. Buat dalsis memang dia ramainya tak ada kencing. Tapi bila waktu berbuka puasa, dia tidak kawal nafsu dia. Dia makan minum dengan di luar kawalan. Mungkin juga mengalami kelebihan air. Air naik ke paru-paru, dia akan mengalami susah nafas. Ada juga kelainan dari segi peningkatan potasium, fosfat, tekanan darah turun, hypoglycemia kita sebut tadi, keletihan. Dan juga ramai daripada pesakit buah pinggang yang ada diabetes, ada darah tinggi, ada sakit jantung, dia akan mengambil berbagai ubat selain daripada ubat khusus untuk jantung, darah tinggi dan kencing manis. Ubat-ubat yang mereka makan juga ada kesan kepada buah pinggang. Ubat-ubat ini termasuk, itu secara teknikal kita tak payah pergi kepada detail, tetapi ada ubat-ubat tertentu yang pesakit buah pinggang ambil yang mereka perlu tahu.
sakit jantung umpamanya, mengambil ubat untuk heart failure, untuk lemah jantung, untuk darah tinggi, ubat-ubat tertentu yang saya letak dalam slide tersebut, boleh mendatangkan mudarat kepada buah pinggang jika mereka mengambil ubat dalam keadaan berpuasa berterusan atau berpanjangan. Ada juga ubat untuk keluarkan kencing, ubat sakit bengkak kaki, darah tinggi, ubat sakit sakit lemah jantung, susah nafas, air dalam paru-paru, doktor bagi ubat untuk kencing. Ubat ini kalau juga ambil juga berterusan waktu mereka berpuasa, sebab waktu biasa mereka ambil ubat ni waktu siang mereka tak puasa, jadi walaupun kencing dia makan minum, jadi dia balance, seimbang dia punya cecair dalam badan. Tetapi dalam keadaan puasa dia ambil juga ubat itu waktu sahur umpamanya, sepanjang hari tidak ambil makanan minuman, kencingnya keluar dengan banyak, mereka akan mengalami keadaan dehidrasi. Dan juga ada ubat-ubat seperti statin, kolesterol, ambil waktu siang sepanjang hari berpuasa, kekeringan, boleh mengalami komplikasi seperti keradang ataupun kerosakan pada otot-otot. Jadi ini adalah contoh-contoh ubat. Memang kebanyakan ini adalah bentuk original, tetapi ubat-ubat seperti losartan, haiza, ubat remipril, tritis, kodiovan, koaproba, mikadis, ubat-ubat ini adalah ubat lazim yang diambil oleh pesakit sakit manis yang ada sakit buah pinggang juga, sakit ada lemah jantung yang ada sakit buah pinggang juga, sakit ada darah tinggi dan ada sakit buah pinggang juga. Kalau mereka ambil ubat-ubat ini, dia serampang dua mata, boleh jadi baik, boleh jadi juga masalah, terutamanya waktu mereka berpuasa. Ini adalah ubat-ubat kencing furosemide, biasa juga diambil, tapi ada juga ubat kencing lain dalam nama dan bentuk yang lain, perlu diketahui oleh pesakit. Dan ini adalah ubat-ubat baru yang sangat bagus dari segi keberhasilan dia untuk menjaga buah pinggang, untuk jantung, sangat berkesan diambil untuk sakit buah pinggang, diabetes dan juga sakit lemah jantung. Tetapi di ubat-ubat ini ada potensi untuk melemahkan buah pinggang dalam keadaan mereka kekeringan air. Jadi kalau pesakit tersebut mengalami sakit buah pinggang dan mereka membuat keputusan untuk berpuasa, perlu berbincang dengan doktor yang menjaga mereka supaya beberapa perkara langkah keselamatan boleh dilakukan. Mungkin mereka perlu membentikan ubat tertentu ataupun tukar cara mengambil ubat. Apa nama dia, kalau mereka banyak aktiviti di luar, mungkin kena kurangkan aktiviti di luar yang boleh mengurangkan kadar cecair. Kalau mereka ambil ubat kencing untuk mengeluarkan air lebih, mungkin tak payah ambil atau ambil masa berpuasa, masa buka puasa saja, bukan masa di sahur. Ya? Kalau dia nak puasa juga, mungkin dia boleh try puasa sebelum Ramadan, tengok dia tahan ke tidak. Okay? Sebab waktu sunat dia tak payah ganti. Kalau Ramadan, memang dia kena ganti. Right? Ataupun mungkin kalau dia dah buat dasi, boleh berpuasa selang sehari, umpamanya seperti yang dia, dalam kajian dia buat di Kuala Lumpur beberapa tahun lepas tu, dia buat masa hari puasa saja. Okay, hari tak puasa, masa hari tak buat dialisis saja. Masa dialisis dia tak puasa. Dan kalau dia puasa juga, dia letih, dia tak tahan, dia hypoglycemia, dia hypotension, memang tak boleh lah. Dia kena berhenti. Alright? Untuk pesakit yang stage 3, 4, 2 dan pesakit stage 5 yang sebelum dialisis, kalau dia puasa juga, kalau boleh dibuat, diaturkan supaya dibuat ujian darah dia dalam seminggu dua minggu masa lepas puasa. Dalam puasa tu nak tengok sama ada kesan adverse kepada buah pinggang dia. Kalau dah buah pinggang dia stabil, potensi dia tak naik, mungkin dia boleh teruskan. Tapi kalau dah jadi ceritanya lain, buah pinggang makin teruk dari segi fungsinya, merudum turun, potensi dia naik tinggi kepada peringkat yang bahaya, memang tak sesuai untuk dia teruskan. So cara rumusannya dalam bahasa Inggeris, saya cuba tukar dalam bahasa Melayu. Untuk sakit yang mengalami sakit buah pinggang, mereka tidak teruk. Secara umumnya puasa mungkin selamat. Tetapi untuk yang lebih teruk lagi, peringkat 4 atau 5, chronic kidney disease, ataupun sakit transplant yang baru buat transplant, ataupun transplant dah lama tapi fungsi grafnya tidak elok, lebih banyak masalah risiko kesihatan akan dihadapi kalau mereka berpuasa. Jadi dalam keadaan tersebut mungkin tidak selamat, tidak digalakkan mereka berpuasa. Walau bagaimanapun, kalau mereka berpuasa juga, mereka perlu dipantau dengan lebih teliti dan juga kalau perlu menjalani pemeriksaan darah untuk memastikan buah pinggang mereka sama ada buah pinggang asli mereka ataupun buah pinggang transplant mereka berfungsi dengan baik. Untuk sakit yang buat dialisis, atas kepada kemampuan sakit tersebut,
Kalau mereka stabil, kalau mereka tidak ada masalah komplikasi yang teruk, kalau mereka secara umumnya pesakit yang dengar cakap ikut peraturan rawatan dengan skedul rawatan, mereka boleh cuba darzi. Dan saya tahu di Islam sendiri pun termasuk makcik tua umur 70 lebih pun dengan semangat yang kuat, mereka boleh puasa. Dan kalau ada ubat-ubat yang perlu ditukar, cara pemakanannya, timingnya, waktu diambil ubatnya perlu ditukar dengan berbincang lebih awal doktor yang memberi ubat dan menjaga kita. So ini adalah petikan daripada British Medical Islamic Medical Association yang menggaris beberapa cadangan. Dia mengikut kepada garis panduan untuk pesakit diabetes yang dikeluarkan oleh International Diabetes Association. Dia diasingkan antara yang cannot, must not fast or should not fast. Maknanya jangan diharamlah kalau cara kasarnya. Haramkan puasa. Yang satunya mungkin harus, mungkin boleh puasa. Yang satu lagi tu okey tu puasa. Hijau, green light. Yang hijau ni boleh puasa tapi masih perlu dipantau. Okey. Untuk yang transplant sama juga, kalau sakit buah pinggang, transplant buah pinggangnya lemah fungsinya, tidak stabil, baru mengalami rejection memang tak sesuai. So secara umumnya bergantung sama ada sakit buah pinggang tadi termasuk dalam golongan high risk, risiko tinggi, pertengah risiko ataupun low risk. Boleh menentukan sama ada dia boleh berpuasa, boleh berpuasa sepenuhnya ataupun sebahagiannya. This is my last slide. Kita tahu bahawa puasa Ramadan adalah sesuatu yang wajib untuk mereka yang cukup syarat. Tetapi dalam agama kita juga ada syarat-syarat yang boleh mengizinkan kita tidak berpuasa. Okey. Dan salah satunya adalah jika kita mengalami masalah kesihatan yang serius. Dan kesihatan kita akan terganggu ataupun jadi lebih teruk kalau kita berpuasa. Okay? Jadi walaupun banyak manfaat puasa yang kita boleh hitung, boleh senaraikan, tetapi saya pasti, saudara-saudara semua, perempuan pun pasti, mengalami kesakitan, mengalami kecederaan, menjadi semakin teruk dari segi kesihatan, mengganggu nyawa kita, bukanlah satu tujuan puasa yang diturunkan oleh Allah SWT kepada kita semua. Okey? Jadi kalau kita nak berpuasa juga, kita sakit buah pinggang, bincang dengan doktor baik-baik, tengok kemampuan kita sendiri. Dalam British Islamic Medical Association ni dimasukkan juga berbincang dengan pegawai agama. Tapi kita kena pastilah, kita bila bincang dengan pegawai agama, saya pasti dekat IKIM, mungkin pendedahan maklumat sekali lebih besar, tapi kita kena pastikan pegawai agama yang nak nasihatkan kita tahu secara komprehensif apa yang nak dinasihatkan. Kalau tidak, nanti mungkin jadi terbalik nasihatnya. Jadi secara umum saya rasa yang itu slide yang akhir, kalau ada masa saya boleh jawab, kalau tidak berhenti kat sini saja. Wallahu'alam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Datuk Dr. Ghazali atas perkongsian tersebut. Suka saya nak quote tentang daripada website pejabat Mufti Wilayah, Bayanin Nasiri ke-178, hukum pesakit yang menjalani rawatan dialisis di siang hari Ramadan. Maka dari sudah dalam penulisan ini menyatakan bahawa hukum melaksanakan dialisis tidak membatalkan puasa bagi pesakit buah pinggang. Tapi dia juga menekankan bahawa penulisan ini menekankan bahawa untuk melaksanakan atau meneruskan puasa perlu perbincangan dan perancangan bersama pakar perubatan yang merawat pesakit tersebut. Jadi itu yang maksudnya selarilah dengan apa yang disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk sebentar tadi. Jadi sekiranya ada soalan, saya persilakan kepada peserta untuk mengajukan soalan kepada Yang Berbahagia Datuk. Ada beberapa slide dalam dalam chat ni. Boleh ke pesakit buah pinggang menjalani cuci air 3 kali sehari menjalani ibadah puasa? Ini berkaitan dengan rawatan peritoneal darsi. Saya tak ada masa nak pergi kepada detail. Peritoneal darsi adalah kaedah mencuci darah dengan menggunakan air dalam perut. Ada cara dua, cara manual dilakukan 3-4 kali sehari, masuk air dalam 2 liter, dalam setengah jam masuk dalam air itu dalam perut dalam 4-5 jam. Malam mungkin sampai 7-8 jam ataupun pakai cycler, mesin di mana dibuat dia waktu malam dalam 9 jam, 10 jam, sepanjang hari dia free. Ada garis panduan berkenaan ini juga dikeluarkan oleh individu ataupun bukan di peringkat international organisation, tetapi
Boleh berpuasa, tetapi masih perlu juga berbincang dengan doktor berkenaan dengan adjustment dia punya prescription. Umpamanya kalau kita pakai acodextrin waktu siang mungkin okey, tetapi mungkin tidak perlu buat dialisis dengan lebih kerap sepanjang hari siangnya dia tidak makan minum. Tapi yang pentingnya, terutamanya dalam kalangan masyarakat kita, saya rasa tak ada masalah masa puasa. Masa dia tak puasa, masa dia buka puasa tu jadi masalah. Kalau saya bagi contoh balik, ada muzakarah berkenaan dengan sakit buah pinggang untuk pengerja ke haji, muzakarah majlis fatwa mengeluarkan pendapat bahawa sakit buah pinggang yang jadi narasi tidak wajib, tidak jatuh hukum wajib untuk mengerjakan ibadah haji. Tapi waktu saya bertugas dengan tabung haji 3 kali di Mekah dulu, sakit yang buat dialisis ni tidak ada masalah masa di Mekah, di Tanah Suci. Sebab apa? Di sana panas. Panas, kita jemur kain sekejap je setengah jam dia kering. Jadi sakit dialisis ni salah satu masalah. Dia tak boleh kawal air. Selalu masuk hospital emergency sebab air banyak dalam paru-paru. Jadi bila kat Tanah Suci waktu panas, dia minum air pun tak ada masalah sebab air keluar. Pegangan bersekarah di peringkat kebangsaan, dia tidak wajib dari segi amalan haji. Tapi puasa ni, bila dia buka puasa, itu yang jadi masalah tu. Okay? So yang kedua, Assalamualaikum Dr. Ghazali, sekiranya pesakit sedang menggunakan mesin dialisis, adakah memberi kesan kepada kesihatan jika pesakit puasa? Itu kita dah cakap tadi lah. Dialisis ni adalah satu prosedur kita panggil hyperkatabolic stress. Badan kita stress bila buat dialisis. Ramai pesakit lepas dialisis, dia tak boleh kerja, letih. Dan dia sakit dialisis, tengok pada keadaan dia sakit, penyakit dia, stabil tak stabil, ada penyakit jantung tidak. Masa buat dialisis, kadang-kadang tekanan darah turun. Krem. Jadi, kalau sakit tersebut memang waktu biasa tak puasa pun selalu tak stabil, memang tak sesuai lah, tak boleh. Tapi kalau dalam keadaan biasa dia tak ada masalah, saya rasa insyaAllah dia boleh buat menjalani dialisis dan puasa. Dan kalau dia puasa, dia tak ada masalah, dia boleh teruskan. Yang ketiga, salam kawan saya SLE. SLE, boleh baca satu lagi. SLE serang kidney beliau yang menyebabkan beliau kena buat dialisis sepanjang hayat. Apakah nasihat yang mungkin saya kongsikan kepada beliau sepanjang Ramadan kerana tahun ini pertama kali dia sebagai pesakit dialisis? Itu tak ada kaitan dengan SLE lah, itu pesakit dialisis. Sama juga seperti yang kita jawab tadi. Biasanya, kalau sakit SLE, SLE ni antibody dalam badan dia serang buah pinggang, apa ni, sendi, kulit, macam-macam lah. Biasanya, kalau sakit SLE, bila buah pinggang dia dah rosak, dia kena buat dialisis. Kebanyakannya lah, bukan 100%, 90% lebih, sakit SLE jadi reda. Seolah-olah SLE ni, antibody ni, dia berpakat nak serang buah pinggang. Bila buah pinggang dah mati, kita reda. Tapi ada juga tak sampai 5 atau 10%, sakit SLE ada sikit-sikit aktiviti dia. Jadi kalau sakit ni SLE, dia dah rosak buah pinggang, buat dialisis biasanya SLE tak kacau lah. Dan dialisis dia seperti macam sakit buah pinggang yang lain lah juga. Okay. Okay, baik. Sekiranya itu saja untuk sesi soal jawab. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Yang Maha Bagia Dato' Dr. Ghazali atas perkongsian berkenaan persediaan puasa bagi pesakit buah pinggang. Jadi kita tidak mempunyai banyak masa. Saya teruskan dengan menjemput pembentang seterusnya, Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Fuad bin Ismail, dengan tajuk Penyakit Kanser dan Kewajaran Berpuasa. Untuk makluman hadirin sekalian, Yang Berbahagia Datuk Dr. Fuad bin Ismail merupakan pakar onkologi dan radioterapi Hospital Chancellor Tuanku Mukhris UKM. Beliau memperoleh sarjana muda perubatan dari Universiti Kebangsaan Malaysia dan latihan kepakaran dari Royal College of Radiologists London dan Royal College of Surgeons Ireland. Jadi tanpa membuang masa, Yang Berbahagia Datuk, saya persilakan. Okay, terima kasih Tuan Pengerusi. First time datang ke IKIM ni, jadi excited lah sikit. Seperti biasanya kita kata ada conflict of interest. Saya memang tak ada conflict of interest di sini ya. Yang ni UKM zaman 1996 lah. Sekarang kalau kita pergi HUKM ni nampak lain sikit. Jadi saya akan bercerita sikit tentang kanser dan puasa ya. Kita akan go through status kanser, cara-cara perawatan kanser. Saya fokus pada radioterapi dan kemoterapi.
kanser dan kewajaran berpuasa, apa maksud dia, penangguhan rawatan, cuti, efek puasa ke atas kanser dan sebagainya, ya, dan garis panduan yang ada serta rumusan. Okey, so yang ini statistik dari hospital-hospital KKM. Jadi kanser tu memang penting. Ini statistik kematian. Jadi kalau kita tengok tahun 2004 kanser nombor 3, 2009 kanser nombor 3, 2014 kanser nombor 4, 2019 kanser nombor 4. Yang ini statistik kematian. Jadi kita tahu yang ini kanser tu memang penting. Ramai yang berkeputusan tidak meninggal dunia di hospital lah. Jadi dia balik rumah, bila dia dah tahu kanser dia dah advance dan tak ada lagi rawatan untuk kanser, mungkin pesakit balik ke rumah. Jadi kita tahu biasanya kanser tu antara nombor 2 ataupun nombor 3 dari segi statistik kematian seluruh dunia. Kalau di Malaysia pun kanser tu memang sangat penting. Mungkin graf ni menunjukkan kadar kanser di antara lelaki dan perempuan. Kalau kita tengok graf biru, lelaki kita nampak kadar kansernya agak rendah, sampai umur lebih kurang 50. Jadi mungkin ramai di sini antara senior-senior citizen juga kan. Jadi you can see ya, graf tu lepas umur 50 tiba-tiba naik mendadak. Perempuan lain sikit. Dia graf tu dah mula naik umur 30-an. Kebanyakannya akibat kanser paru dara ataupun kanser serviks, ya, pangkal rahim. Jadi kadarnya berbeza sikit, tetapi lebih umur yang meningkat lebih 60, jadi kadar kanser kalangan lelaki menjadi lebih ketara. So, kanser itu memang penting, ya. Dan kanser di Malaysia ni dia ada efek kaum, itu orang Cina lebih tinggi kadar kansernya, dan juga kaum India dan Melayu kurang sikit. Tetapi kalau kita tengok yang graf hijau tu antara tahun 2007 sehingga 2011, dan yang orange tu 2012 hingga 2016. Jadi kita nampak di kalangan lelaki Melayu dan perempuan Melayu kadarnya meningkat, sementara di kalangan orang-orang Cina dan India kadarnya menurun sedikit. Ya, yeah? So that means maybe in the future kanser ni mungkin menjadi lebih ketara di kaum Melayu. Dan kita tahu orang Melayu merupakan kaum yang dominan. Jadi jumlah kes kanser ni memang sangat banyak. Jadi pertanyaan tentang kanser dan puasa ni sangat relevan. Dan ini adalah kadar survival ataupun peluang untuk sembuh dari kanser payudara di kalangan kaum-kaum Cina, Melayu dan India. Jadi kaum Melayu yang graf biru tu di bawah, yang kita tengok yang sebelah graf sebelah kiri, ya. Jadi kadar sembuh tu agak rendah sikit berbanding dengan kaum lain yang lain. So saya nak fokus sikit tentang cara perawatan kanser, sebab kita kena ada background knowledge baru kita boleh tahu kepentingan perawatan kanser dan apa efek dia jika kita berpuasa atau tak berpuasa, apa efek dia kalau kita tak buat rawatan dan sebagainya. So rawatan utama, Prof. Rasman tadi mention ya, dia pakar bedah, jadi rawatan antara rawatan utama adalah surgery ataupun pembedahan. Dan kita juga ada tiga jenis rawatan yang utama, itu radioterapi, kemoterapi dan yang terbaru adalah rawatan tersasar ataupun targeted therapy. Dan antara yang famous targeted therapy adalah yang kita panggil tyrosine kinase inhibitor, ubat anti-angiogenesis dan immunotherapy. Dan kita perlu tahu apa sasaran ataupun apa strategi rawatan kanser. Sebab kalau kanser itu belum merebak, kita masih boleh sembuh dari kanser, iaitu kita melalui rawatan yang radikal ataupun kuratif. Tapi kalau kanser itu dah merebak, then kita di bawah tu, iaitu rawatan palliative, di mana rawatan yang diberi bertujuan mengurangkan beban kanser, tetapi kita tahu tidak boleh sembuh lagi sebab kanser itu dah merebak. Rawatan adjuvant diberi biasanya selepas pembedahan apabila kanser itu mungkin ada sifat-sifat yang tertentu, saiz dia dah besar, kelenjar tu dah terkena kanser. Jadi rawatan adjuvant tu bila kita suspek mungkin ada kanser mikroskopik ataupun akar-akar dia masih ada, ataupun kita suspek ada dia di dalam badan. Jadi kita biasa sambungkan rawatan selepas pembedahan dengan radioterapi ataupun kemoterapi. Dan rawatan new adjuvant pula lain. Jadi kanser tu mulanya besar, jadi kita perlu mengecutkan kanser tu dengan ubat kemoterapi, barulah kita boleh membuat pembedahan.
apa itu radioterapi? Jadi radioterapi ni dia misterius sikit sebab student pun tak tahu tentang radioterapi, medical officer pun biasanya tak tahu sangat tentang radioterapi. Dia adalah penggunaan sinaran mengion dalam perawatan kanser dan biasanya kita gunakan X-ray. Dan kita pernah dengar X-ray dengan gamma ray. Dari segi sifat, dua-duanya sama. X-ray itu dari mesin dan gamma ray itu daripada sumber radioaktif. Jadi dari segi sifat dia, dia macam macam lampu lah, dia akan travel straight dan sebagainya. So X-ray ni dulu, dia baru lagi, teknik ni baru lagi sejak 1950-an, di mana mesin ni besar macam macam motosikal lah lebih kurang tu, dan dia akan terapinya terlalu dekat dengan kulit, jadi memang menggerunkan sikit. Tapi mesin modernnya lebih canggih dan lebih selamat digunakan dalam perawatan kanser. Jadi bila yang kita gunakan radioterapi? Jadi kita ada jenis-jenis kanser yang biasa di kalangan lelaki di Malaysia, termasuk kanser payudara, kanser paru-paru, kanser nasofaring itu belakang hidung, kolon, leukemia dan sebagainya. Dan radioterapi banyak digunakan terutamanya untuk kanser di nasofaring, iaitu belakang hidung, dan kanser prostat. Tetapi radioterapi juga digunakan dalam perawatan kanser paru-paru dan juga kanser rektum. Dan juga di jarang digunakan untuk kanser perut, stomak, limfoma dan kanser-kanser lain. Secara amnya, WHO ataupun World Health Organization menganggar lebih kurang 50% pesakit kanser akan perlu perawatan radioterapi sepanjang penyakit pesakit itu. 50%, that means half. Okay, so ini adalah rawatan-rawatan yang diperlukan dan kekerapan radioterapi digunakan. Jadi kalau kita tengok dari segi sifat dia, radioterapi yang digunakan, X-ray yang digunakan untuk radioterapi dengan X-ray yang digunakan untuk diagnosis, kita buat chest X-ray, kita buat CT scan, X-ray dia sama. Tapi X-ray diagnostik, tenaga dia lebih rendah. Dan X-ray radioterapi, tenaga dia jauh lebih tinggi. Jadi yang X-ray diagnostik tu saya kata macam kapcai, kalau kena langgar tak teruk sangat, tapi X-ray radioterapi tu macam kena langgar lori 3 tan. Ya, jadi memang bertujuan menyebabkan kerosakan kepada sel. Jadi bila kita gunakan lori yang besar ni, yang radioterapi, kita mesti tahu macam mana nak bawa lori kan. Jadi kita mesti tahu di mana kita nak sasarkan X-ray tu. Yang ini adalah rawatan dua dimensi yang digunakan tahun 80-an, 90-an. Jadi kita, yang ini adalah X-ray pelvis, ya, bahagian pelvis. Jadi kita tahu kanser dia lebih kurang di mana. Yang ini adalah satu rawatan untuk kanser bahagian rektum. Masa itu kita dapat agak-agak di mana kanser itu berada berdasarkan kepada scan, pemeriksaan dan sebagainya. Perawatan modern radioterapi menggunakan CT scan dan kita tahu, kita boleh nampak dengan jitu kanser itu dekat mana dan kita boleh buat perancangan yang lebih teratur. Jadi perawatan radioterapi sekarang ini lebih canggih dan lebih tepat berbanding dengan 20 ataupun 30 tahun yang lepas. Walaupun dah canggih ke tak canggih, side effect mesti ada. Ya? Sebab X-ray itu datang dari luar, dari mesin. Ya? Jadi dia akan melalui kulit. Mungkin kulit itu dapat mula-mula, kalau kita kata grade 1, kulit itu mungkin merah. Kalau grade 2, kulit itu mungkin mengelupas. Grade 3 melecur dan grade 4 itu kulit itu mungkin mati akibat radioterapi. Jarang kita nampak kes-kes yang sampai tahap 3 ataupun tahap 4. Dan yang bagusnya biasanya kalau kita beri perhatian yang betul, walaupun side effect dia nampak teruk, dia lambat laun dia akan hilang. Dia akan sembuh dengan sepenuhnya. Yang ini adalah satu kes di mana pesakit ini menerima terapi untuk kanser nasofaring. Mula-mula ada kulit itu melecur dan mengelupas, tetapi lepas beberapa bulan dia terus sembuh. Ya. Kalau kita tengok sekali imbas macam ni, nampak macam teruk sangat radioterapi ni. Tapi kita kena tahu background dia. Ya. Jadi sebenarnya pesakit tu, dia punya kanser ni sangat besar. Kita tengok CT scan, kita tak boleh appreciate besar mana. Tapi kalau kita tengok gambar pesakit, memang kansernya memang dah teruk. Dan lepas rawatan, saya balik, rewind, dah jadi macam ni. Jadi memang radioterapi tu dalam senario yang betul, dia memang sangat efektif dari segi perawatan kanser.
kemoterapi lain. Jadi radioterapi tu dia very focus, dia sangat tepat. Kemoterapi tu digunakan untuk merawat seluruh badan. Jadi kita gunakan ubat cytotoxic. Cyto maksudnya sel dan toxic, toxic pada sel untuk merawat kanser. Dan kemoterapi ni memang sangat penting dalam sejarah curatif, terutamanya kanser-kanser darah seperti limfoma dan leukemia, dan juga untuk kanser testis kalangan lelaki. Dan kemoterapi juga banyak digunakan dalam terapi adjuvan, di mana kita suspect ya, mungkin kanser itu dah merebak tapi tak nampak dalam scan. Memang kalau kita nampak, dia straight away stage 4. Yang itu adalah untuk rawatan palliative, masih kita boleh buat rawatan tapi bukan untuk cure. Adjuvan ni kita tak nampak tapi kita suspect. Jadi kita banyak menggunakan terapi adjuvan, kanser payudara, kanser susu besar, perut dan sebagainya. Dan kemoterapi ni kita beri secara kitaran bergantung kepada jenis kanser. Jadi ubat dia lain. Jadi orang, ada orang kata, kenapa rambut saya tak gugur? Kemoterapi dia lain. Ya? Kanser lain, ubat dia pun lain. Jadi kita bagi secara kitaran supaya pelan-pelan kanser itu akan terus mengecil. Setiap kali kita bagi rawatan, katakan dia muncul 20%. Next round pun 20% dan seterusnya. Dan kita perlu masa rehat supaya badan dan sumsum tulang boleh recover daripada rawatan. Dan sekarang ni kita banyak ubat-ubat baru untuk kanser yang dipanggil terapi sasaran. Yang kita ada targetnya, biasanya reseptor sel ataupun protein. Contohnya lah, mungkin sel-sel kanser tu ada cermin mata. Jadi ubat tu akan menyerang sel-sel yang ada cermin mata saja. So itu maksudnya sel terapi sasaran. Ya? So ubat anti-angiogenesis ni menyasar sistem pengaliran darah kanser seperti kanser payudara, ovari dan lain-lain. Tyrosine kinase inhibitor merencat pembahagian sel-sel kanser, dan imunoterapi yang paling latest merangsang sistem imun kita supaya melawat kanser. So yang ni adalah banyak, every year ada ubat-ubat baru untuk kanser. So kanser itu penting, rawatan dia pelbagai, dan bila time dekat bulan Ramadan, ramai yang akan bertanya, boleh tak kita tangguhkan rawatan? Boleh tak, kalau dia tengah buat rawatan, boleh tak ambil cuti sepanjang puasa? Dan kalau dia puasa, mungkin tak efek tu lebih baik pada kanser dia. So ini soalan-soalan yang relevan. Tadi Prof. Razman telah kata kalau operation yang kurang penting, kita boleh tangguh. Jadi kita sakit lutut ke, kita boleh tangguh. Tapi kalau kanser, ini problem sikit. Sebab dari pepatah ini, dia kata time waits for no man. Sebenarnya time and tide waits for no man. Maksudnya masa tu tak menunggu sesiapa, dan kanser tu pun tak menunggu apa-apa. Sifat dia sentiasa tumbuh dan tak pernah rehat. Dia cuma tumbuh cepat ataupun kurang cepat. Ya? Ada kanser yang dalam seminggu ataupun dua minggu dah besar. Ada yang mungkin mengambil sebulan ke dua bulan, tapi sifatnya dia akan tumbuh. Dan kalau kita tangguhkan rawatan, kita memberi kanser tu peluang untuk menjadi lebih besar dan merebak. Dan kita tahu kenapa doktor selalu kata ini stage 1, stage 2, stage 3, sebab peluang sembuh bergantung kepada stage. Ini stage kanser kolon, kalau kamu di-diagnose stage 1, peluang sembuh lepas 5 tahun lebih kurang 90%. Tetapi kalau stage 4, peluang nak sembuh ataupun nak selamat kurang daripada 10%. Banyak bezanya. Antara stage 1 dengan stage 2 pun banyak beza. Daripada 90% turun kepada mungkin 80% ke 75%. So ada perbezaan. Jadi kalau kita bagi dia peluang, dia merebak dan stage dia meningkat, peluang sembuh tu menurun. So kalau didiagnose dengan kanser, tak boleh tunggu, dan yang ni kita bagi priority. Masa COVID pun kita buat emergency. Walaupun kebanyakan OT dah tutup, kita buat emergency surgery untuk pesakit-sakit semasa wabak COVID. Nombor dua, rawatan kanser sekarang ni mengambil masa yang panjang. Dia bukan bedah saja. Biasanya lepas bedah, kena buat kemo, kena buat radioterapi gerbuk-gerbang. Kalau pakai kanser payudara, surgery dah sebulan nak recover sekali. Kemoterapi 4 bulan. Radioterapi sebulan. Dan kalau ada kes-kes yang perlukan rawatan sasaran Herceptin, tambah lagi 6 bulan sehingga 12 bulan. Jadi tempoh rawatannya minimum 6 bulan, maksimum mungkin tahun setengah. Jadi bila tempoh rawatan tu panjang dan dekat bulan puasa, kata, oh, boleh cuti tak? Memang natural lah kan, kita semua nak puasa kan. Kalau kita tengok kanser kolon pun surgery sebulan, kemoterapi 6 bulan, sudah so 7 bulan membuat rawatan. Dan kita tengok efek dia ya.
Again, kalau kita ada stage 1, walaupun kita kata terapi macam kemoterapi secara adjuvan ataupun terapi sampingan, kalau stage 1 mungkin dia adalah kurang penting, sebab kalau stage 1 breast cancer, kanser payudara yang di lorik biru tu kesan daripada surgery. Jadi kita nampak kebanyakan kes tu disembuh akibat surgery dan efek kemoterapi ataupun hormon adalah sedikit. Tapi kalau kamu ada, wanita tu ada cancer stage 3 yang serius, stage 3 tu ada yang kurang serius dan ada yang lebih serius, jadi efek surgery tu kurang ketara. Jadi kalau kita tengok efek surgery lepas 10 tahun mungkin 10% dia survive kalau tak buat rawatan lain. Tetapi kalau buat rawatan kemoterapi, hormon, Herceptin, peluang sembuh tu menjadi 50%. Jadi kita tengok rawatan adjuvan tu sebenarnya lebih penting daripada rawatan surgery. Ya. Ya, ini kepada pendengar, siapa yang ada, kalau ada stage 3, yang ini example, bukan semua stage 3 yang ekstrim macam ni. Yang ini saya ambil kes-kes yang ekstrim sikit, ya. So, tapi kita tahu rawatan adjuvan tu sangat penting. Jadi kalau rawatan adjuvan yang penting, mesti kita sambung walaupun dah dekat bulan puasa, ya. Dan kita tak boleh lengahkan, yang ini efek. Kalau kita melengahkan kemoterapi lepas kita buat operation, kita delay, kita kata saya dah buat operation awal bulan Mac, saya nak puasa dulu, lepas raya hujung bulan 5 baru nak start. Jadi efek kalau kita tangguh kemoterapi lebih daripada 30 hari. Jadi kita nampak yang overall survival tu kalau tak tangguh, dia punya efeknya lebih bagus menggunakan kemoterapi. Kalau kita tangguh, peluang sembuhnya turun lebih kurang 10%. Ya, 10% tu banyak. Nak cure extra 10% cancer bukan mudah. So, apa efek kalau kita puasa semasa kita ada kanser? Kita ada kanser yang aktif, boleh tak kita puasa, kita tak makan, kanser tu pun tak makan? Sebenarnya efek dia kita tak tahu. Ada data praklinikal dan data haiwan menyatakan mungkin ada efek positif, tetapi data klinikal amat terhad. Yang saya khawatirkan sebab kalau kita buat rawatan kanser curatif, mungkin kalau kita puasa, badan kita tak cukup tenaga, kesan sampingannya akan menjadikan lebih menjadi lebih teruk. Dan susah kita nak habiskan program on time. Ya? Jadi terutamanya bagi rawatan radioterapi, kalau kita tak dapat complete dalam masa yang ditetapkan, peluang untuk sembuh tu menjadi kurang. Yang ni satu example lah, masa rawatan radioterapi untuk kanser nasofaring. Jadi mulut dalam tu, mulut semua dah pecah. Memang sakit. Yang ni tak puasa. Boleh minum pun susah sebab sakit tekak. Imagine kalau dah kita puasa, mulut dah kering, kena radioterapi lagi, lagi teruklah keadaan pesakit. Jadi kalau kita ada treatment break, ya, jadi kita terpaksa cuti sebab terlalu sakit, kurang daripada 7 hari, not so bad. Tapi kalau treatment break tu, rawatan radioterapi ditangguhkan lebih 7 hari, jadi kita nampak perbezaan dari segi cure rate, ya, sembuh dari kanser lebih kurang 20% beza. So kalau kita tak cukup tenaga, kita terpaksa break, cuti, bukan cuti, cuti yang dipaksa sebab tak tahan dah rawatan. Jadi peluang sembuh tu susah. Ya. Dan untuk rawatan kanser, kita ada peluang nak sembuh sekali saja. Kalau kita dah miss, kanser tu dah berulang, jarang boleh sembuh. Sangat-sangat susah. Bukan impossible tapi sangat susah. Jadi British Islamic Medical Association ataupun Association Doktor Islam di UK telah mengeluarkan garis panduan. Dia kata yang mana golongan pesakit kanser yang must not fast, lebih kurang haram lah, ya. Maybe not so severe tapi lebih kurang tu, pesakit yang terpaksa menerima rawatan sebagai inpatient. Sebab apa kita perlu rawatan inpatient? Sebab kita tak sihat. Pesakit mengalami rawatan radioterapi radikal untuk cure, dia kata tak boleh, tak boleh berpuasa sebab memang susah nak habiskan rawatan. Pesakit yang menerima imunoterapi, pesakit yang dalam clinical trial di mana ubat-ubat baru dicuba untuk meningkatkan kesembuhan kanser. Ya. Yang ini memang tidak digalakkan untuk berpuasa. Dan golongan kedua yang high risk, ya, yang tidak digalakkan untuk berpuasa, yang menerima rawatan kemoterapi intravena dengan side effect yang signifikan. Mungkin pernah buat rawatan, ada muntah,
tak lalu makan, ya, yang ini jangan berpuasa. Sebab kalau masih boleh makan pun, side effect dia dah banyak. Kalau berpuasa lagi teruk. Pesakit yang menerima ubat kemoterapi oral yang memerlukan lebih daripada rawatan sekali sehari. Jadi kalau perlu makan ubat tu 2-3 kali sehari, kita tak bolehlah bila buka puasa nak telan 3 biji terus. Kita tak boleh macam tu. Sebab ubat kemoterapi tu dia ada dos dia yang tertentu, kalau kita ambil sekaligus, dia side effect dia biasanya lebih teruk. Dan pesakit yang menerima radioterapi di bahagian-bahagian tertentu. Katakan kita dapat radioterapi mungkin di bahagian kaki, mungkin side effect dia tak berapa teruk dan keadaan tertentu mungkin boleh berpuasa. Tetapi ada juga pesakit yang mungkin boleh consider untuk berpuasa, yang mana menerima rawatan yang low ataupun moderate risk. Kalau ada ubat kemoterapi yang macam saya ceritakan tadi, yang oral targeted therapy, biasanya makan sekali sehari. Dan yang ini mungkin boleh berpuasa bila dia dah beberapa bulan mengambil ubat tu, nampak macam okey, tak banyak side effect, mungkin boleh. Dan pesakit yang menerima rawatan intravena, di mana ubatnya, kesan samping ringannya tak banyak. Jadi bergantung pada kanser. Jadi kalau kalian macam kanser payudara, kebanyakan ubat tu kesan samping ringannya agak banyak, termasuk lawyer. Ada ubat yang kurang kesan samping ringan, tetapi masa hari-hari yang membuat rawatan tu tidak digalakkan untuk berpuasa. Dan yang saya mention, ya, ubat yang targeted ataupun ubat terapi sasaran, kebanyakan terapi sasaran ni dia side effect memang sangat kurang, seperti ubat trastuzumab yang septin, bevacizumab untuk angiogenesis. Ramai pesakit tidak mengalami kesan sampingan yang signifikan dan boleh consider untuk berpuasa. Pesakit yang menerima rawatan hormon ataupun endocrine untuk katakan kanser prostat, kanser payudara, biasanya tak banyak side effect dan rawatan ini berpanjangan, jadi boleh mungkin boleh berpuasa. Ya, saya nak tunjukkan beberapa example yang ini macam kanser. Jadi ada orang masih berpendapat yang kanser ni tak boleh cure. Ya, ataupun kalau dah stage 4, balik aja lah, tak payah, saya nak consider. Yang ni stage 4, ya, yang tumpuk putih tu dekat paru-paru memang kanser semuanya. Dan bila dia terima ubat terapi sasaran, JFT ni tengok, dah jadi hitam balik. Hitam tu maksudnya udara dah masuk ke dalam paru-paru. Dan mungkin tak cure, tapi boleh hidup beberapa tahun lagi dalam keadaan selesa. Yang ni PET scan, nampak kanser tu yang merah tu, ya, dekat bawah. Dan lepas diterima terapi, dia hilang. Bukan hilang semuanya, tapi dah under control. Ataupun yang ini kanser testis. Dan ya, yang nampak sebelah kanan, ya, yang hitam tu paru-paru yang telah clear daripada kanser. Okay? Ataupun yang ni, kanser ni kanser di bahagian bibir. Kita buat radioterapi dan lepas 6 bulan memang nampak dah clear dah. Jadi kita ada terapi yang baik untuk kanser dan adalah sangat penting berbincang dengan pakar yang merawat. Jangan tangguh rawatan, jangan take break, dan cuba patuh rawatan kanser. Ya? Dan walaupun kanser-kanser yang teruk pun kita boleh buat sesuatu. Yang ni ada kanser payudara, besar, dah pecah. Kita buat kemoterapi, kecut. Kita operate, kita buat radioterapi dan alhamdulillah sampai sekarang pun masih sihat lagi. Ya? Okay, jadi secara rumusan, ya, rawatan kanser sekarang ni memang complicated, lama, dan pelbagai jenis rawatan yang ada. Surgery, radioterapi, kemo. Dan bila datang bulan puasa, kewajaran berpuasa bergantung kepada tahap kanser dan apa strategi kita. Kalau kita nak cure, kita patut go all out. Puasa tu, saya bukan ustaz, tapi saya ingat kalau kita dah survive kanser, banyak lagi tahun kita boleh berpuasa. Ya? Ya? Dan perawatan kanser yang curative memang intensif, dan kalau kita tak fit, ya, susah nak menghabiskan rawatan. Dan dalam kes-kes ini, saya rasa kita tak galakkan berpuasa. Rawatan adjuvant, kita kena boleh bincang dengan doktor rawatan sama ada nak berpuasa ataupun apa strateginya. Ya? So, sekian, terima kasih. Terima kasih yang berbahagia Prof. Dato' Fuad. Kita baliklah kepada ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 184 tadi. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Terdapat rukhsahlah pada orang yang sakit untuk berbuka puasa. Lebih lagi kalau orang yang struggle nak merawat kanser ni, kan.
Jadi saya buka kepada para hadirin sekalian ada soalan untuk diajukan kepada Yang Berbahagia Prof. Ada soalan pada Zoom? Okey. Saya baca ya. Just share experience as cancer rahim stage 3 tahun 2021. Saya buat kemo semasa bulan puasa, awalnya refuse untuk buat. Alhamdulillah doktor berkali-kali pujuk saya untuk buat. Dan sebanyak kemo saya tak puasa untuk badan saya jadi okey. Sekarang tengah ganti puasa. Berkayu juga nak ganti puasa ni. Perut sensitif dia. Yeah. So yang ni very common lah ya. Bila baru diagnose dan kita nak buat rawatan tu. Masalah dengan rawatan adjuvan ni dia ada macam best before period. So kalau lepas pembedahan biasanya kita galakkan maybe 4 minggu ataupun 6 minggu selepas rawatan. Once you miss that window period, mungkin peluang nak sembuh berkurangan. Bukan tak boleh sembuh tapi kurang. So that window period lepas pembedahan tu sangat-sangat penting. Yeah. Baik, saya kira itu saja soalan yang ingin diajukan. Kita pun dah tidak ada banyak masa. Kita akan beralih kepada majlis penutup. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pembentang, Prof dan semua pembentang yang lain. Kita tamatkan sesi pembentangan setakat ini. Saya sebagai moderator pada petang ini mengucapkan ribuan terima kasih dan mohon maaf sekiranya terdapat ketelanjuran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada pengurus majlis. Terima kasih Encik Muhammad Mustaqim bin Malik. Para pembentang peserta dan penonton seminar puasa dan kesihatan. Bagi meneruskan majlis, dijemput Yang Berusaha Dr. Muhammad Farid bin Muhammad Syahran, Pengarah Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik IKIM untuk menyampaikan ucapan penutup. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara pengerusi majlis. Yang saya hormati Dr. Ishak Mas'ud, Pengarah Hospital Pakar Al-Islam, Datuk Profesor Fuad, pembentang kita yang baru selesai, para pembentang-pembentang yang lain, seterusnya Dr. Syekh Saifuddin, Pengarah Pusat Kias IKIM, seterusnya para peserta yang dihormati sekalian. Pertama-tamanya saya merafak rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana alhamdulillah kita telah berjaya menyelesaikan seminar puasa dan kesihatan kita pada hari ini dalam masa sehari. Dan saya sebutkan kepada Dr. Ishak tadi, ini satu kejayaan yang amat membanggakan kerana kita dapat cover 10 tajuk dalam masa sehari dan semuanya dibentangkan oleh pakar-pakar. Ditambah dengan empat video selingan yang juga penting yang dihasilkan oleh IKIM. Dan sudah pasti masa 20 minit setengah jam yang kita berikan kepada pakar-pakar yang kita jemput ini tidak cukup kerana mereka ini mempunyai pengalaman yang begitu luas, kepakaran yang begitu mendalam untuk menghuraikan tajuk-tajuk ini. Tapi kita yakin ini merupakan satu permulaan yang amat baik dari segi kerjasama antara Al-Islam dan juga IKIM yang kita boleh kembangkan lagi nanti, sama ada dalam bentuk program sebegini ataupun dalam bentuk-bentuk yang lain seperti rancangan radio yang kita boleh berikan masa yang lebih panjang kepada setiap pembentang, pakar-pakar ini untuk bercakap mengenai tajuk-tajuk itu dengan lebih mendalam lagi. Saya yakin tajuk tentang puasa dan kesihatan ini merupakan tajuk yang amat popular
terutama sekali apabila kita mendekati Ramadan ini, kerana masing-masing mahu mengetahui apakah dia perkara-perkara yang harus dijaga, yang dipelihara dalam konteks kesihatan, khususnya apabila nak melakukan satu tanggungjawab ibadat, kewajipan rukun Islam kita, iaitu berpuasa di bulan Ramadan. Dan kita banyak diberikan tazkirah-tazkirah berkaitan dengan Ramadan ini di masjid, di surau oleh para ustaz kita. Tapi kita agak kurang didedahkan tentang faktor-faktor kesihatan yang penting juga diambil perhatian apabila kita menghadapi ibadah puasa. Kita tahu bahawa ibadah puasa itu wajib. Al-Quran menyatakan kutiba alaikumusiyam, wajib ke atas kamu berpuasa. Tapi hari ini kita dengar daripada pakar-pakar kita ada yang haram berpuasa. Apabila ada faktor-faktor yang juga menyebabkan perkara yang juga penting dan yang dijamin oleh syariah juga, yang dijamin oleh maqasid syariah, iaitu pemeliharaan jiwa dan nyawa kita. Jadi yang tak boleh puasa itu pun merupakan sebahagian daripada syariah juga. Yang wajib berpuasa itu pun datangnya daripada syariah juga. Jadi faktor inilah yang penting untuk diambil perhatian. Kadang-kadang bila berpuasa ini kita bersemangat nak berpuasa, tetapi bila kita melihat aspek-aspek kesihatan yang juga merupakan sebahagian daripada perkara penting yang harus dijaga oleh seorang Muslim ketika melakukan ibadah, ada perkara-perkara yang sebenarnya harus kita elakkan daripada meneruskan ibadah-ibadah yang kita rasa penting untuk kita lakukan. Jadi ini satu bagi saya pencerahan yang amat bermanfaat untuk kita bersama. Dan kita, saya bagi pihak IKIM ingin mengucapkan jutaan terima kasih khususnya kepada Hospital Al-Islam, Dr. Ishak and the team, semua semua pembentang-pembentang yang telah membentangkan tajuk, 10 tajuk yang semuanya penting-penting belaka, berkaitan dengan penyakit-penyakit yang harus dilihat kewaspadaannya apabila kita melakukan ibadah puasa. Kepada semua jawatan kuasa ataupun tim dari IKIM juga, moderator, dua moderator yang amat cekap sekali menjaga masa. Kalau tak cekap jaga masa, saya rasa mungkin kita akan selesai maghrib kot, kan? Bukan asar. Kerana 10 tajuk yang kita cover ini merupakan tajuk-tajuk yang besar. Jadi, terima kasih kepada Saudara Mustaqim dan juga Puan Nur Kumala. Begitu juga dengan tim di belakang sana, tim unit program dan latihan yang juga merupakan satu trial hari ini, permulaan kita membuat satu program hybrid. Sebab sebelum ini program-program kita sama ada fully physical ataupun fully online. Masa sebelum COVID, semua program-program kita physical, dan semasa COVID, semua program-program kita online. Tetapi hari ini kita cuba buat kali pertama melakukan program yang bersifat hybrid. Kita ada physical di Dewan seramai 40 orang, tetapi kita juga dihari seramai 500 orang dalam Zoom. Dan ada yang nak masuk, saya pun sendiri tadi nak masuk dah tak boleh dah, kerana begitu ramai yang berminat dengan program ini. Dan insyaAllah kita cuba nanti kalau ada ruang dan kesempatan untuk menjalankan program yang sebegini dalam bentuknya yang lebih luas, supaya lebih ramai yang mendapat manfaat tentang perkara-perkara yang kita jalankan ini. Jadi saya tak nak mengambil masa yang panjang kerana ini masa kritikal. Di luar dah hujan, masing-masing nak pulang jauh. Saya yakin masing-masing perlu segera. Jadi sekali lagi bagi pihak IKIM, saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat, khususnya Hospital Pakar Al-Islam. Dan kami merasakan ini satu kerjasama yang amat baik yang kita boleh teruskan pada masa-masa yang akan datang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Muhammad Farid bin Muhammad Syahran.
Dengan berakhirnya ucapan tersebut, maka berakhirlah seminar puasa dan kesihatan. Para peserta dan penonton dipohon untuk mengisi borang penilaian bagi program tersebut yang telah diedarkan pautannya di ruangan chat, di Zoom dan juga di Facebook. Saya sudahi seminar puasa dan kesihatan pada hari ini dengan dua rangkap pantun. Banyak keluk ke penarik, keluk tumbuh pohonku ini. Nan elok bawalah balik, nan tak elok lupakanlah di sini. Merdu bertingkah alunan suara, kadang tak sedar tersilap kata. Andai terlanjur patah bicara, serendah hati kemaafan diminta. Sekian sehingga berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera.